Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda di luar sana? Ha, macam mana pagi ni? Dah sarapan? Apa san cikgu ji apa? Sarapan di luar nana dan rakan-rakan guru ataupun bawa lah mihun goreng atau mi goreng yang duduk dekat depan ni supaya mula ngam-ngam-ngam makan. Cikgu ji pula tadi dah minum milu, dah makan roti. Alhamdulillah. Untuk bersama anda 2 jam. Memerlukan tenaga yang kuat dan banyak. Okey, baiklah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Diberikan kesihatan yang baik juga kepada kita untuk kita bersama-sama meneruskan sesi pembelajaran kita. Tambahan hari ini ada 9. Ada 9. 9 tajuk atau 9 kaedah, 9 soalan dalam kertas 2 yang perlu kita dekati dan kita perlu fahami untuk menyelesaikan masalah kita yang berdepan dengan banyak sangat kekangan dan juga masalah. Betul tak? Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya akan cuba membantu anda untuk menyelesaikan masalah anda. Ya? Baiklah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baiklah anak-anak. Sebelum tu kita tunggu 2 minit untuk kawan-kawan masuk dulu. Kita alu-alukan dulu kehadiran rakan-rakan yang sedia ada. Awal dah tu. Waalaikumsalam Puteri Adina. Kita ada Flora Jamun di situ. Hai. Kita ada Izni Nabila. Kita ada Esther. Esther tak pergi semayang lagi. Kita ada Kurma Madu di situ. Kita ada Bella. Bella. Cikgu, kita ada Cikgu Manggi di situ. Cikgu Manggi tak sempat nak balas you punya DM tadi. Okay. Cikgu, Cikgu Hadijah. Ya, turut serta juga. Ya, SMK Jalan Bukit Hadir, Nurul Nadia. Ya, macam mana tidur malam tadi? Alhamdulillah. Jom, jom, jom. Sementara tu kita ajak kawan-kawan lain. Sebab nanti kan takut dimasuk tengah-tengah nanti dah soalan 4. Dah tertinggal soalan 1, 2, 3 kan? Betul tak? Jadi, elok kita ajakkan ramai-ramai. Jom, jom, jom. Ya, Cikgu Sulaiman pun ada pagi ni. Cikgu Latifah dari bumi di bawah bayu. Ya, ramai teh. Ya, Ifan Farid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Susitra. Nurul Jannah, kita ada Irfan Farid tadi, Waalaikumsalam. Kita ada Gaya Ismail, kita ada Nurul Nadia, kita ada Nurul Nadia, banyaknya. Kita ada Wan Ilham Idris. Ada, kita ada Muhammad Afkar, kita ada Surif, kita ada Kanaraj, kita ada Azura Azlin, kita ada Cikgu Nur Malam, kita ada Karin, Carmen. Carmen. Kita ada Abdul Azim di situ. Handsome. Wah, handsome juga Azim kat situ, ya? Yeah? Ya. Yeah. Waalaikumsalam. Azina Yusof. Okay. Kita ambil lagi Idrus Saadi. Waalaikumsalam. Ni cikgu rasanya. Okay. Ya. Yeah, kat Gaya. Oh, ada. Ya. Yeah, cikgu, cikgu Pusat Sumber pun masuk kat sini, ya? Yeah? Cikgu guna akaun sekolah lah kot, ya? Yeah. Dah tak boleh nak tukar dah. Masuk-masuk. Imran Hakim. Kita ada Pusat Sumber Sekolah dari tu. Adam, ya, ini SMAA. Ni kat mana ni? Sekolah mana ni? SMAA tu? Ya. Baiklah, Alhamdulillah. Yang terakhir kita ambil di situ. Macam nak sebut tak reti. Boka, apa? Boka Ajaib. Apa nama ni? Boca, Boca Ajaib. Wow. Dahsyat kan? Nama-nama kat sini ada. Baiklah. Noreta Andra. Baiklah. Kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah dan bagi buka agama Islam berdoa adalah agama masing-masing. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya kasihi sekalian dan juga rakan-rakan guru, ayo tanya pada diri kita sendiri. Ada subscribe channel Cikgu Ji? Bukan apa, orang kata itulah tanda sokongan anda bersama dengan saya, ya. 2 hari dah semalam dan hari ni. Jadi pagi ni anda subscribe channel Cikgu Ji dan anda klik loceng kat tepi tu. Seperti biasa, semalam siapa yang dah menyertai semalam dah dapat sijil dah. Alhamdulillah, sijil tu ada saya tutup link pukul 12 malam tadi. Okey, yang pagi ni juga ada sijil tapi saya buka jam 11 pagi nanti. Okey, baiklah. Wow, Muhammad Haziq Khairul. Sambungan dari semalam. Nice. Bukan sambungan dari semalam. Semalam kertas 1, hari ni kertas 2. Ya, yeah, Kapit Sarawak Norawa.
Okey, baiklah hari ini sekalian anak-anak dan juga rakan-rakan guru. Apa kata kita dah ajak rakan-rakan kita, dah ajak anak-anak murid kita semua masuk. Sebab apa? Keistimewaan hari ini adalah siapa yang dah melihat kit pembelajaran semalam. Okey, hari ini ialah live anda bersama dengan saya. Baiklah, anak-anak dan juga rakan-rakan guru, hari ini kita akan teruskan. Kita akan melihat setiap satu soalan itu bersama dengan kaedah-kaedah yang bakal memudahkan anda dan menyelitkan lidah anda. Membelitkan lidah anda. Ya, kita akan lembut lidah untuk hari ini. Baiklah. Kita akan teruskan dengan slide. Saya kurang menggunakan whiteboard ataupun tak guna langsung. Kita akan terus kepada slide. Ha? Banyak tau. Slide saya 206. Macam mana nak kata tu kan? Slide saya ada 226 slide. Macam mana tu nak nulisnya tu kan? Baiklah anak-anak, teknik menjawab hari ini kertas 2 Bahasa Melayu SPM 2021 bersama saya Cikgu G anda. Pelbagai inovasi kaedah akan diperkenalkan terutama sekali dalam kertas 2 ini kaedah SBAM, iaitu siapa, buat apa dan mengapa merangkul pingat anugerah pingat perak inovasi kebangsaan 2019. Hari ini Ahad 1 Ogos 2021. Okey, jam 9 pagi ini insyaAllah sehingga jam 11 pagi. Macam tak cukup je 2 jam hari ini. Aziz, kalau tak cukup kita anjakkanlah. Program bukan ada dengan sesiapa pun. Dengan anda dan saya sahaja. Okey, baiklah anak-anak. Kita akan teruskan. Siapa yang baru mengenali saya hari ini, inilah antara pencapaian saya. Nama saya yang sebenar ialah Muhammad Janil bin Muhammad Yunus, PPD Hulu Langat, Selangor. Ramai yang bertanya, cikgu, kenapa nama dipanggil Cikgu J? J-A-Y. Stand for Y, Jalil and Yati, isteri saya. Jadi di sebalik kejayaan seorang suami, isteri menyokong di belakangnya. Okey, penerima anugerah perkhidmatan cemerlang 2008-2016, penceramah Bahasa Melayu, PT3 dan SPM seluruh Malaysia, penerima anugerah Frog Teachers Award 2019, pemenang tempat ketiga One Best Talent Teachers Award, penerima anugerah pendidik kreatif tempat kedua Anjuran Berita Harian 2017, penerima amalan terbaik Frog WLE peringkat negeri Selangor 2017 tempat kedua, pemenang inovasi pingat perak kaedah SPAM yang saya akan perkenalkan hari ini Jun 2019 dan pemenang inovasi pingat emas Julai 2019 kaedah PIK dalam penulisan karangan. Okay, anugerah terkini saya ialah saya merupakan ikon guru daerah Ulangan sempena sambutan Hari Guru Peringkat Daerah tahun lepas dan Johan Guru Inovatif Peringkat Negeri Selangor 2020 dan saya juga merupakan guru selebriti Direk TV KPM. Mungkin siapa yang pernah menonton saya itu adalah dalam Direk TV sebab saya ada 5 episod sebelum ni. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baiklah, semalam tak sempat kenal, hari ni jom kita kenal. Saya juga merupakan mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak. Itulah keluarga yang sentiasa memberi sokongan kepada saya. Saya juga pernah, masa saya menang Frog Teachers Award tu, ada dalam bintang utama. Ni channel YouTube saya, anda dah subscribe kan? Okay, kemudian saya juga biasalah dalam akhbar mulai tahun 2016 macam tu. Okay, ni akhbar tahun 2017 ada 2 kali. Akhbar 2018 ada sekali, 2 kali juga. 2017 saya ada pelakon tambahan. pelakon tambahan dalam drama Wadi dan juga cerita Ramadan Azim. Saya juga merupakan wedding planner. Wah, gitu kan. Nanti kalau lepas PKP ada siapa nak kahwin tu bolehlah roger-roger and out. Okay, boleh, dah kenal saya. Baiklah, dah kenal saya maka kita akan teruskan dengan pengenalan kepada kertas hari ini. Nampaknya dah adalah siapa yang dah baru bangun tu, dah cuci muka kan, dah siap-siap buat Milo ke kopi ke, dah letak kat tempat depan, bolehlah bersedia dengan saya. Baiklah, hari ini kita akan mulakan dengan format kertas dulu. Okey anak-anak. Okey, Cikgu Mangi, terima kasih. Format instrumen SPM mulai tahun 2021 mata pelajaran Bahasa Melayu, kertas 2, ada respon terhad dan respon terbuka. Bahagian A, nampak? Bilangan item dalam kertas 2 ini ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C. Kemudian jumlah markah yang diperuntukkan ialah 100 markah dan 100 markah itu keseluruhan dan bahagian-bahagian itu ikut kepada keperluan soalan. Dia tidak statik ya. Okey, konstruk saya dah bagi tahu semalam juga, kemahiran membaca adalah kemahiran yang paling diutamakan.
Seperti biasa, dari soalan nombor 1 hingga soalan nombor 9, anda perlu membaca. Bak cakap semalam kawan-kawan anda kan? Bak cakap kawan-kawan anda semalam, apa cikgu nak kena jadi ulat buku? Tak perlulah sampai ulat buku sangat kan? Okey, tempoh yang diperuntukkan kepada anda ialah 2 jam 30 minit. Mencakupi semua apa tu standard dokumen DSKP. Okey, dokumen standard dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey. Kemudian inilah bahagian-bahagian yang ada. Soalan 1 ialah morfologi, soalan 2 ialah sintaksis, soalan 3 penyuntingan, soalan 4 bahasa Melayu standard, soalan 5 peribahasa, bahagian B, soalan 6 petikan umum, soalan 7 petikan sastra. Okey, kedua-duanya 25 markah. Soalan 8, 10 markah. Maknanya bahagian pertama tu, bahagian A 35 markah, bahagian B 35 markah, bahagian C iaitu soalan rumusan 30 markah. Semuanya 100 markah. Okey, bila kita tengok macam ni, gerunnya, takutnya, tengok kan? Jangan risau, saya ada penawarnya bagi setiap soalan itu. InsyaAllah, ya. InsyaAllah anda bersedialah dengan berapa banyaklah buku yang anda nak catat, contoh macam saya kan? Saya dah buat catatan macam ni, nampak ada buku ni sentiasa bersama dengan saya dan juga handphone. Handphone tu untuk memudahkan kita tangkap layar, bak kata orang putih lah, screenshot. Okay, Nurul Intan nak nyanyi pagi ni ke? Tak apa, kita ada lembut lidah hari ni, sabarlah. Okay, kita pergi bahagian A terlebih dahulu. Sistem dan aplikasi bahasa. Sistem dan aplikasi bahasa. Morfologi, sintaksis. Morfologi ialah kata, merujuk kepada perkataan, kata. Kata kerja, kata sendi, kata adjektif, segala itulah. Okey. Sintaksis, ayat. Ayat aktif, ayat pasif, ayat majmuk, ayat tunggal, ayat songsang dan semua tu. Okey. Kemudian penyuntingan. Kesalahan bahasa, kesalahan kata, kesalahan istilah, kesalahan emuhan ejaan. Ya Allah, banyaknya nak kena ingat. Jadi anda kena ingat satu-satu, satu-satu kaedah itu. Lembut lidah akan membantu anda. Bahasa Melayu standard pun saya dah buat, peribahasa pun saya dah buat bagi anda daripada saya. Okey. Satu, morfologi. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Soalan satu ialah soalan bina ayat. Anak-anak, bina ayat berdasarkan arahan soalan. Take note, nota pertama sekali anda tulis pagi ini ialah bina ayat. Okey, nota pertama sekali ialah teliti arahan. Okey, teliti arahan. Okey, semua arahan itu berkaitan dengan petikan bahan yang diberikan mengikut tema DSKP. Okey, bina ayat anda sendiri tidak boleh mengambil ayat dalam petikan. Kenapa dia kata, oh, bina ayat sendiri tak boleh ambil ayat dalam petikan? Ha, bila saya dah fikirkan benda tu anak-anak, saya buatkan kaedah kepada anda. Untuk bina ayat, saya biasanya guna, ajar anak-anak murid saya guna SKOK. SKOK, S-K-O-K. Tapi bila dia kata bina ayat sendiri, saya bawalah satu kaedah untuk anda, iaitu keperbiasan SKOK. Ha, bina ayat. Anak-anak, sebelum kita melihat kepada kaedah, kita nak bina ayat, betul tak? Boleh tak saya tanya pendapat anda semua, apakah maksud ayat? Jeng, jeng, jeng. Jom kita tengok apakah maksud ayat. Jom, sila bagi pendapat anda. Sila taipkan di situ, apakah maksud ayat pada pandangan anda, anak-anak dan juga rakan-rakan guru? Pada saya ada 3 yang perlu kita berikan perhatian. Apa maksud ayat? Bila kita nak bina ayat, kita mesti tahu kan apa ayat. Ya, Aimi dah mulakan di situ. Gabungan perkataan ada maksud. Lepas tu ketawa kan? Mempunyai subjek dan predikat. Wow, bagus. Zalina, ada subjek dan predikat. Perkataan digabungkan. Subjek, verb, agreement. Wow. Apa tu? Liu Ziging. Dah masuk bahasa Inggeris semua dah. Wow. Subjek, verb, agreement. Wow. Dahsyatnya korang ni. Bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ni? Mempunyai pola. Ayat terdiri daripada objek dan subjek. Wow. Betul. Subjek, predikat. Serta ada makna. Wow. Dahsyatnya. Pendapat Nur Fatihah. Subjek dan predikat. Ayat songsang. Keluar ayat songsang jadi keluarlah ayat pasif, ayat aktif semua kan? Ya, betul. Jom kita lihat sama-sama anak-anak.
Gabungan ayat ada maksud. Ah, terima kasih rakan-rakan guru dan murid-murid. Gabungan ayat ada maksud. Apa yang kita tekankan di sini anak-anak? Pemilihan perkataan mesti tepat. Ah, mesti pemilihan perkataan yang kita nak gabungkan itu mesti tepat dari segi maksudnya. Ah, dari segi maksudnya. Ah, yang kedua. Yang kedua, mesti mempunyai subjek dan predikat, iaitu bahagian depan dan bahagian belakang. Ha, yang ketiga anak-anak, daripada rakan-rakan guru ni ada kan? Ayat mestilah dimulakan dengan apa anak-anak? Ha? Dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ha, akhiri dengan alhamdulillah. Okey, bukan gurau je dekat. Ayat dimulakan dengan huruf besar, akhiri dengan huruf kecil. Bukan. Dimulakan dengan huruf besar, akhiri dengan nokta. Anak-anak ambil tu. Maksudnya di sini anak-anak, tiga makna kata, makna ayat yang saya bekalkan kepada anda ini ialah perkataan ini memberikan anda fahaman yang jelas. Maknanya bila kita membina ayat, mesti kita faham dari segi maksudnya. Mesti sampai. Kalau kita katakan perlu, mesti. Mesti penggunaan perlu tu tepat. Mestilah penggunaan mesti tu tepat. Menggunakan kita katakan gotong royong tu betul. Kalau kita nak katakan apa-apa perkataan yang kita pilih itu dari segi maksudnya jelas. Okay? Mesti ada subjek dan predikat. Okay? Maknanya mesti ada unsur yang diterangkan dan menerangkan di situ. Okay? Kemudian kita mesti mulakan dengan huruf besar dan akhirnya dengan nota. Di situ adalah hukum makam huruf tanda bacanya. Jelas kan? Eh? Okay. Kaedah kepas biasa, Escort. Ah, dapat tengok? Lembut lidah yang pertama pada pagi ini. Jom kita sebut sama-sama. Kepas biasa. Ah, huruf besar, huruf kecil di situ memang sememangnya memainkan peranan. Okey, anak-anak. Pada mulanya, saya membuat kaedah ini Escort saja. Escort tu yang maknanya subjek tu siapa dalam subjek. Ada kata kerja, ada objek dan keterangan. Okey, tetapi bila saya melihat kepada arahan kertas satu, maknanya kita mesti ada kepas biasan escort. Apa kepas biasan escort tu? Ha, anak-anak yang baru sertai, kita ada 8-9 inovasi. Okey, jadi ini ialah inovasi yang pertama iaitu kepas biasan escort, bermakna kenal pasti perkataan dalam petikan, bina ayat sendiri. Ah, bina ayat sendiri itu merujuk kepada escort itu. Siapa, kata kerja, objek dan keterangan. Jelas anak-anak? Ah, daripada escort itu ada lagi tiga formula lain untuk bina ayat. Nanti saya bekalkan kepada anda. Ya. Yeah. Wah, Lukas. Ah, saya Rosmina 5 IK 1 hadi. Oh, ni cikgu ambil kehadiran. Ya. Cikgu SMK Tun Fatimah Hashim ambil kehadiran. Ya. Okey, kita tengok kat sini anak-anak. Kepas biasan. Sebutnya biasan, sendiri. Janganlah kepas biasan, kepas biasan. Tidak, itu salah dari segi sebutannya. Ya. Okey, kepas biasan, okey, escort. Maknanya ini kita kena gunakan kepas biasan escort ini dalam menjawab soalan satu. Jom kita tengok. Bina ayat. Anak-anak, dengan bina ayat, saya bawakan rangka ikan. Semalam kita berkenalan dengan orang di PIK. Hari ini kita kenal pasti dengan apa tu? Biat. Bina ayat. Nak bina ayat tu ada kepas biasan escort tu ada. Escort ada dalam ni. Bila kita tengok perincian dia, kaitan bina ayat dengan rangka ikan. Okey, bahagian kepalanya ialah pelaku. Bahagian rangka ikan tulang-tulang ni ialah kata kerja dan juga ayat-ayatnya, apa tu, penerangan kata kerja tu dan ada keterangan. Ya, rangka tulang ikan, Haris. Okey, siapa, apa yang dibuat, objek dan keterangan. Ini asas ya anak-anak, ini asas bina ayat, kita nampaklah begitu. Bila kita kata ada pelaku, ada kata kerja, ada objek dan keterangan, bermakna 4 atau 5 perkataan itu ialah asas. Bila kita nak bina ayat, 4 atau 5 perkataan itulah asas. Paling sedikitlah dalam satu ayat, itulah bilangan perkataannya. Okey. Kaitan yang sangat jelas. Pemancing, memancing ikan di sungai. Nampak tak? Itu contoh yang paling jelas kita gunakan biat tadi. Okey. Contoh lain. Pemancing itu memancing ikan di sungai. Ayah memasuk kereta di parkir kereta. Ibu membuat kuih kari puff untuk hidangan minum petang. Adnan menyepak bola terus ke gawang gol.
Ali dan rakannya berteduh di bawah pohon yang rindang ketika cuaca panas terik. Ah, nampak di situ? Kita nampak, ya? Okey. Ali dan rakannya berteduh di bawah pohon yang rindang ketika... Betul. Panas terik. Jangan pula awak tulis, ketika hujan lebat, dia berteduh di bawah pohon yang rindang. Nak kena panah peti ni? Ha, tak payah. Okey, jadi logik itu juga diambil kira dan makna kata itu mesti jelas dan difahami. Okey? Jadi, ada formula-formula bina ayat anak-anak? Ambil. Ha, nah. Jika anda tak selesa dengan escort tadi, anda boleh selesa dengan tiga lagi formula lain untuk anda bina ayat. Dapat anak-anak? Faham di sini? Jelas tak? Okey, ha, boleh take note? Okey. Jelas tak? Alhamdulillah. Nampak? Ha? Ini bina ayat saya dah jelaskan dah. Kita guna apa anak-anak? Keperbiasan. Maknanya kita kena tahu, kenal pasti perkataan, bina ayat sendiri, gunakan escort, iaitu siapa, buat apa, objek dan apa tu, dan keterangan. Jadi dekat situ kita kena faham. Baik-baik, ada lagi formula lain? Ya, tiga ini saya bekalkan kepada anda. Baik, selesai soalan satu. Ha. Yang ini pula tajuk-tajuk tata bahasa yang perlu anda beri perhatian. Ha, kan saya kata ni, kita nak kena kenal pasti iaitu perkataan-perkataan tu kan? Ha, baik. Kata ganti diri satu. Ha, ni tajuk yang penting anak-anak. Standby, anda punya anak tangkap layar, nak screenshot tu anak-anak. Standby. Ha, okey. Kata ganti diri. Okey. Untuk menghafal kata ganti diri ni, kita ada satu lagu. Nak mula nyanyi pula dah kan? Okey. Bila kita nak mengingati kata ganti nama diri, kita ada ganti diri pertama, kata ganti diri kedua dan kata ganti diri ketiga. Betul tak? Jadi dengan tiga-tiga tu kita fahami dengan jelas, kita letakkan di situ. Satu, orang yang bercakap, kita ingat mulut. Dua, orang yang mendengar, kita dengar telinga. Tiga, tiada. Sebab apa orang tu tak dengar kita, kita bercerita tentang mereka. Jadi dengar lagunya, satu mulut, dua telinga, tiga tiada mereka. Dapat tak? Ha, itu untuk mengingati kata ganti diri yang paling mudahlah. Perkara yang senang. Eh? Okey. Satu mulut, dua telinga, tiga tiada mereka. Ah, dapat tak? Satu mulut, orang yang bercakap. Dua telinga, orang yang mendengar. Tiga tiada mereka. Ha, maknanya dia, mereka. Betul? Faham? Jelas tak? Ha, itu antara tajuk. Anak-anak, sekarang kita masih lagi dekat soalan satu, iaitu bahagian tajuk-tajuk penting. Inilah perkataan-perkataan yang boleh disuruh, dikenal pasti dalam soalan itu. Faham ya? Ha, okey. Dua, penggunaan kata bilangan. Ha, tentu, tak tentu, semua tu anda kena kuasai anak-anak. Jika anda nak mengukuhkan bahagian tata bahasa ni, anda rujuk bahagian belakang sekali dalam buku teks. Ada tajuk-tajuk tata bahasa berserta dengan contoh-contohnya. Tajuk ketiga ialah penjodoh bilangan. Kata sendi. Kemudian kata kerja. Ha, kata kerja awak kena tahu pula kata kerja transitif, kata kerja tak transitif. Ha, di sini kata kerja ni saya ada video tentang ayat aktif, ayat pasif. Ha? Boleh gunakan di situ. Boleh fahami dengan jelas. Penggunaan kata hubung. Lagi tajuk-tajuk lain, anak-anak, fokus, fokus, fokus. Tajuk-tajuk ni saya tak beri penerangan. Anda kena faham baik-baik setiap tajuk ini dan anda kena pelajari baik satu-satu-satu. Faham ya? Kata majmuk, kata tunggal, kata terbitan. Iaitu ada pengimbuhan awalan, apitan, akhiran, sisipan. Okey? Kata ganda, kata akronim, kata nama, kata adjektif. Nampak ya? Okey, kata tugas. Kata tugas pula anak-anak terbagi kepada kata hubung, ada gabungan, pancangan dan berpasangan. Kata praklausa, ada kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar, kata pangkal ayat. Kata prafrasa, kata penegas, kata bantu, kata penguat, kata nafi, kata pemberi, kata arah, kata bilangan dan kata sendi nama. Anak-anak, semua tajuk ini penting untuk anda kuasai. Kalau anda tak kuasai, tiba-tiba lah dalam contoh soalan. Tengok dekat sini. Baca petikan di bawah dengan teliti. Senaraikan dua kata kerja dan dua kata adjektif. Kalau awak tak tahu kata kerja tu apa, tapi nasib baik dia tak minta pula kata kerja transitif, kata kerja tak transitif. Nampak? Nampak? Maknanya dia boleh bagi dua kata kerja. Anda kena kenal pasti apa tadi? Keperbiasan.
keper, iaitu kenal pasti perkataan yang diminta dalam arahan. Bina ayat sendiri. Maknanya nampak dalam arahan tu. Kemudian anda diminta untuk membina ayat anda sendiri. Faham yang di situ? Dengan jelas. Okey, contoh soalan lain. Baca petikan dengan teliti, kemudian senaraikan tiga kata majmuk. Kata majmuk pula macam mana kata? Warga negara. Cik baik nampak kan? Jadi maknanya di situ, tajuk-tajuk yang cikgu dah bekalkan tadi, tolong anak-anak, tolong kuasai satu-satu-satu. Okey, alhamdulillah. Masuk soalan dua. Soalan satu dah selesai. Jelas anak-anak? Faham tak? Okey anak-anak. Okey tidak? Jelas ke tak? Assalamualaikum Azhar. Okey. Okey tak anak-anak ni? Jelas ya? Faham? Alhamdulillah. Baru selesai soalan satu. Kita masuk soalan dua. Iaitu sintaksis. Sintaksis pula ayat ya anak-anak. Sintaksis pula ayat. Skopnya terletak kepada susunan ayat, binaan ayat, ragam ayat. Okey, termasuklah subjek, predikat, pola ayat, susunan biasa, susunan songsang, ayat aktif, ayat pasif, cakap ajuk, cakap pindah. Okey, soalan terdapat dalam bentuk petikan mengikut tema. Sama juga, tadi pun ada petikan kita keperbiasan, betul tak? Jadi, dalam sintaksis ayat ini, kita tak dapat nak cari macam mana kita nak ni. Apa-apa pun kita kena teliti pada arahan. Jelas ya? Teliti pada arahan dan ada beberapa tajuk yang penting saya bekalkan kepada anda. Okey. Ini tajuk-tajuk ataupun soalan-soalan sutu ayat yang biasa boleh ditanya. Cerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal. Gabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Tukarkan ayat aktif kepada pasif. Pasif kepada aktif. Songsang kepada biasa. Biasa kepada songsang. Okey. Kemudian tukarkan dialog kepada cakap pindah. Kenal pasti subjek dan predikat. Nyatakan jenis ayat, ayat tanya, ayat seruan, ayat penyata, ayat perintah, ayat larangan. Okey? Dan pula ayat di situ. Okey? Faham ya? Kita tengok pula. Tajuk-tajuk penting. Ayat aktif, ayat pasif. Ayat perintah, ayat nafi. Ini kena tahu anak-anak eh. Ayat tanya, ayat songsang. Saya seronok untuk perkenalkan ayat songsang. Contohlah, kita ada pen marker. Okey, pen marker di sini ada bahagian subjek, ada bahagian predikat. Betul. Jadi songsang bermakna kita terbalikkan terus. Jelas. Kita terbalikkan terus. Maknanya kalau ini ialah subjek, subjek dan predikat, terbalikkan. Ali menendang bola di padang. Maknanya terbalikkan tu predikat dia. Menendang bola di padang Ali. Nampak tak? Benda tu sangat jelas anak-anak, jangan risau. Ayat songsang pun ada dalam video saya. Saya tak ada masalah bagi anda. Okey, ayat gabungan. Gabungan nak kena kenal pasti betul-betul gabungannya macam mana. Ayat pancangan relatif ke, ada penggunaan bahawa, ada penggunaan kerana, ada penggunaan yang. Itu kena kuasai satu-satu-satu. Okey, anak-anak. Tajuk sintaksis yang perlu diberi perhatian. Pola ayat, ayat dasar, ayat bersusunan biasa dan bersusunan songsang, ayat majmuk, jenis ayat, ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan, ayat perintah. Ayat perintah pula ada permintaan, suruhan, larangan dan silaan. Anak-anak, saya akan datang dengan kasih sayang. Saya ada playlist. Dalam channel saya ini ada playlist. Anda boleh tengok di https://bit.ly/nota-tata-bahasa-cjay. Anda take note bahagian ni. Anda boleh tengok nota bahagian ayat ini. Ada ayat majmuk, ada ayat aktif pasif, ada nak cerakinkan ayat majmuk, semua tu ada cara-cara kaedah-kaedah tu. Sebab saya tak masuk kat sini. Nanti bak kata kawan awak tadi kan, 2 jam macam tak cukup je. Okey, faham ya? Okey, benda tu jelas. Ambil dalam nota tata bahasa tu, tengok playlist tu. Sebab hampir keseluruhan dah saya dapat pisahkan video tu. Saya dah ambilkan satu-satu-satu. Ayat majmuk ada video dia, ayat songsang ada video dia, ayat aktif pasif ada video dia. Anda boleh faham ya? Satu-satu-satu ya? Okey, selesai dekat soalan dua. Tapi ini contoh ayat dia. Nampak? Baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang. Nampak tu? Ada tiga awak pisang.
macam mana pun tetap ada dalam petikan. Kita takkan terlepas daripada membaca petikan. Okey, soalan dua. Bina enam ayat tanya. Ha, kalau tak tahulah ayat tanya, sebaiklah saya rasa bertanggungjawab untuk memberikan tajuk-tajuk tadi kepada anda. Dan saya sedang berusaha untuk menyiapkan video bagi setiap tajuk. Alhamdulillah dah ada 3 atau 4 tajuk bahagian ayat ini yang dah ada divideokan untuk kefahaman anda dalam bahagian, apa orang kata, bahagian tata bahasa tu. Okey. Perhimpunan rasmi biasa dijalankan di Dewan Sekolah. Bila di Dewan Sekolah maknanya dicondongkan di Dewan Sekolah. Di mana? Di mana perhimpunan rasmi biasanya dijalankan? Nampak? Itu contoh jawapan. Dah ada pula, nampak? Subjek, predikat, macam mana nak kenal pasti subjek, predikat. Tapi dia kata, ada berapa ayat di situ, anda pilih 3 sahaja dan anda pisahkan subjek dan predikatnya. Okey, jelas anak-anak? Selesai soalan 2. Maknanya soalan 1 dah selesai, soalan 2 dah selesai. Ada 6 soalan lagi. Okey, masuklah soalan ketiga. Ha, setakat ini baru 1 lembut lidah yang kita pakai. Okey, lembut lidah kita. Dalam penyuntingan ni ada 1 lembut lidah yang perlu anda kuasai. Okey, cikgu, kalau tulis lebih daripada 3, Roslina, saya nasihatkan agar dalam tata bahasa ini kita ikuti arahan. Okey, kita ikuti arahan dengan baik dan jelas. Faham anak-anak? Jika perlu, ikut arahan dengan jelas. Okey. Baiklah, tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Ha, okey. Soalan 3, penyuntingan. Soalan 3 penyuntingan ialah tu mengikut teks tunggal, teks bersambung atau teks pelbagai. Maknanya petikan, dialog, iklan, kad ucapan dan lain-lain. Okey. Kemudian panjang teks, 50 hingga 80. Ini tak panjang sangatlah ya. Okey. Jumlah kesalahan bergantung pada jumlah markah dalam soalan. Nampak tak? Apa-apa saja. Perkara pertama sekali awak catatkan tadi ialah baca arahan dengan teliti. Nampak tak? Baca arahan dengan teliti. Jadi di sini anak-anak, jenis kesalahan yang diuji. Ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa. Oh, cikgu banyaknya. Cikgu ada tak kaedah? Ada. Tunggu. Nanti saya bagi kaedahnya. Okey. Jumlah markah tidak tetap bergantung pada kehendak soalan. Bentuk skema pemarkahan dia analitik. Okey, kita tengok di situ. Kaedah pertama. Dalam soalan 3 ini, ada 2 kaedah. Satu ialah kaedah tambah, tolak dan tukar perkataan. Satu lagi adalah kaedah untuk kenal pasti ejaan, kesalahan, tanda baca dan sebagainya. Baiklah anak-anak, kita lihat kepada tambah, tolak dan tukar perkataan. Anak-anak, apabila kita membaca petikan itu, bukan kita kena kenal pasti 3 ke berapa ya? Kita kena kenal pasti. Okey. Kalau kita kena kenal pasti ya, kalau kita kena kenal pasti perkataan dekat situ, kesalahan yang kita kena kenal pasti lebih daripada 4 tau tak? 4 tu minimum lah. Ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 13, ada 9, ada 12. Faham? Kadang-kadang ada kena tukar perkataan tu. Kadang-kadang ada contoh warga negara di eja jarak. Cuma kita betulkan ejaan saja. Betul? Ada perkataan menonton televisyen. Dia tulis menuntun televisyen. Salah. Itu istilah. Jadi ada perkataan kita kena tukar. Ada perkataan kita kena buang. Ada kita kena tambah perkataan. Contoh. Tambah itulah tambah perkataan. Tolak itu ialah buang perkataan. Tipi ialah tukar perkataan. Anak-anak. Ambil. Ya, Cikgu Umi di situ. Kalau jawab lebih daripada 3 jawapan, keempat tidak akan disemak. Sebab apa? Anda telah tidak akur pada arahan. Maknanya setiap pastikan anda membaca soalan atau arahan dengan jelas. Okey. Tambah perkataan, tolak perkataan atau buang perkataan atau tukar perkataan. Screenshot anak-anak, tangkap layar. Sementara tu tanya kat diri sendiri, dah subscribe channel cikgu belum? Klik subscribe kat bawah tu. Okey, dan klik loceng tu. Nanti kalau ada video akan datang, anda akan setengah jam sebelum tu anda akan dapat notification. Okey, kita tengok contohnya anak-anak. Tambah perkataan. Contohnya berbagai jenis sayur dijual di situ. Salah. Berbagai-bagai. Nampak kita tambah sedikit kat perkataan tu. Tolak perkataan. Antara ciri-ciri itu termasuklah menjaga diri sendiri. Antara cara yang betul. Kita jamak kata di situ.
Okey. Tukar perkataan. Di sini ada tiga contoh. Menonton televisyen salah. Menonton televisyen. Goreng pisang salah. Pisang goreng betul. Dari ibu salah. Daripada ibu betul. Anak-anak, di sini ialah kesalahan bahasa yang paling jelas. Kesalahan bahasa tu termasuklah tata bahasa, istilah, kata. Jadi kita lihat di situ. Perkara yang perlu kita tumpukan. Satu, kesalahan istilah. Dua, kesalahan hukum DN. Dan tiga, kesalahan kata sendi. Faham ya? Pelbagai juga, pelbagai boleh juga kan? Ya, betul. BM Nash. Betul. Okay. Jadi anak-anak nampak di situ. Tiga dalam penyuntingan ini adalah tiga. Kalau misalnya kita nak lihat itu kesalahan bahasa, tiga perkara yang boleh membantu kita di situ ialah kata kesalahan istilah, kesalahan hukum DM dan juga kata sendi nama. Ada juga tajuk-tajuk lain. Seperti kata ganti diri, kata sendi, kata hubung, penjodoh bilangan atau kata bilangan, kata nafi, kata pemeri, jamak kata, unsur lewah. Contoh, demi, untuk. Kan? Hukum DM. Gandaan kata majmuk. Contoh, rumah anak-anak yatim. Itu yang betul. Bukan rumah-rumah anak-anak-anak yatim-yatim. Macam tu. Allah, anak yatim, anak yatim. Tak. Kalau dia gandakan anak-anak yatim tu, anak yatim, anak yatim tu macam setiausaha, kan? Kalau yang dah tekal, tetap rapat tu, setiausaha, setiausaha. Itu betul. Saya kena faham baik-baik di situ. Okey. Darjah penghabisan. Dari, ke, antara, dengan, daripada, kepada. Semua tu anda perlu teliti baik-baik, anak-anak. Kata adjektif perasaan. Sayang. Cinta. Kasih. Benci, suka, okay, sedih, okay, suka akan, okay, saya sayang akan, benci akan. Ke, tambah kata majmuk, tambah apitan an. Maknanya, ibu bapa. Ibu bapa ejaan jarak. Apabila ditambahkan ke dan an, apitan, dia akan jadi rapat. Catat anak-anak, kata majmuk ejaan jarak. Diapit dengan ke dan an, imbuhan apitan ke an, dia akan jadi rapat. Contoh, ibu bapa ejaannya jarak. Kalau ke ibu bapaan, ejaannya rapat. Catat baik-baik anak-anak ya. Sama ada dengan atau. Okey. Selesai kat situ. Selain daripada tambah, tolak, tukar perkataan, kita ada satu lembut lidah untuk soalan tiga. Cuba sebut anak-anak, berketan jarak, impin ke wakon. Sudah. Macam mana nak sebut tu? Berketan jarak, impin ke wakon. Nampak tu? Berke tu adik-beradik dua-dua tu. Berke. Tan tu ada dua beradik juga. Tan baca, tan sempang. Jarak tu lah yang semalam saya kata, Makwa Sleman. Nama penuhnya Ijara. Impin, ya, berpimpin tiga-tiganya tu. Ke mana? Ke walk on. Jadi anak-anak lembut lidah, cuba sebut anak-anak, berketan jarak, impin ke walk on. Macam mana? Nampak tak tadi ada banyak tu seliur lidah ya. Kan? Nampak tak? Ada berapa tanda nak ingat? Nak ingat ejaan, nak ingat imbuhan, nak ingat tanda baca semua kan? Rasa stres kan? Jangan risau. Kita ingat anak-anak, berketan jarak, impin ke wakon. Memang nak sebut tu payah kan? Kita ingat macam mana perincian dia. Ambil. Nampak tak? Huruf besar, huruf kecil, dua beradik. Okey, tan pula. Dia ada tan sempang, tan baca. Okey, jarak tu, ijara nama penuh dia. Ejaan jarak, ejaan rapat. Makwa Sleman, ijara. Okey, impin, berpimpin-pimpin. Impin ialah imbuhan pinjaman ke wakon. Bukan nama negara anak-anak ya. Ke wakon ialah keselarasan vokal dan konsonan. Beri tepukan pada yang berjaya menyebutnya dengan baik dan ni. Okey. Cikgu, boleh share link konti StreamYard kat sini? Kenapa? Okey. Okey, faham ya? Okey, anak-anak berketan jarak, impin ke wakon. Jadi anak-anak, di samping kita menambah perkataan, menolak perkataan atau tukar perkataan, dalam nombor tiga juga kita perlu kenal pasti ada banyak kesalahan.
contoh kalau dia minta kita 13, macam mana kita nak dapatkan tu? Okay, macam mana kita nak dapatkan ejaan-ejaan itu kan? Betul tak? Ya, Esther, betul. Okay. Nampak? Apa huruf besar, huruf kecil, tanda baca, tanda sempat, ejaan jarak, ejaan rapat, imbuhan pinjaman, keselarasan wakil. Anak-anak, semua tu saya akan perincikan dengan satu-satu-satu supaya anda jelas dan tidak ada permasalahan. Ya? Okay. Huruf besar, huruf kecil. Okay. Saja nak masuk. Oh, tak boleh lah. Basil, maafkan saya ya. Okay. Okay. Biasanya fokus kepada kata nama Hans, Cikgu Ali, Pening, Johor. Catat anak-anak, huruf besar, huruf kecil, kita kena fokus kepada kata nama Hans. Okay. Okay, kemudian tanda baca, tanda sempang tadi. Kalau tanda sempang, anak-anak, take note, fokus, fokus. Okay. Tengok di situ, fokus kepada kata ganda. Penuh, separa, berentak, bebas. Okay. Imbuhan, tambah kata nama, ada sempang. Angka dan huruf ada sempang. Juga huruf E. E pembelajaran, email, E dagang, E dash. Semuanya ada tanda sempang di tengah-tengah tu. Okay, contoh di situ. Murid-murid, laut, paut, turun-temurun, berbalas-balas, 1990-an ke 1900-an. Turun-temurun tu T huruf kecil eh. Okay. Tan baca, tanda baca. Yang ini saya bagi tiga. Ada tan baca, tan baca pula. Ada tanda baca yang inverted comma tu. Satu inverted comma untuk istilah. Dua inverted comma untuk pembuka dan penutup kata dialog. Okay, faham ya? Tolong take note anak-anak. Tolong tanda elok-elok screenshot sebaik-baiknya. Okay. Ejara. Makwa Sileman eh. Ejara. Fokus kepada tajuk kata majmuk, rangkaian bebas, istilah khusus, kiasan dan simpulan bahasa. Okey, cermin mata, tunjuk ajar, nasi minyak, ringan kepala, sarung tangan. Anak-anak, semua ini perlu anda fokus dengan baik anak-anak supaya tidak ada permasalahan. Malah boleh membantu kita dalam penyelesaian masalah kita untuk mencari terlalu banyak kesalahan. Misalnya dia minta anda cari 13. Dia minta anda cari 12 atau mencari 9. Itu pun dah tension. Bawalah anak-anak berketan jarak impin ke wakon. Berketan jarak impin ke wakon. Okay? Selesai. Nah, saya belanja juga pada anda. 15 kata majmuk yang mantap di eja rapat. Screenshot anak-anak, tangkap layar. Okay? Tangkap layar anak-anak. Okey, tangkap layar anak-anak. Fahami, jelasi. Ini ada 15, tolong hafal. Di samping 15 ini anak-anak, antarabangsa, beritahu, bumi putra, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, tanda tangan, tanggungjawab warga negara, pesuruh jaya. Anak-anak, faham baik-baik. Di samping 15 ini, cikgu, adakah semua kata majmuk itu jarak dan 15 ini sahaja rapat? Betul. Tetapi anak-anak, di samping kita menghafal ini, ada juga beberapa perkataan, dia macam dua perkataan. Macam kata majmuk, tapi hakikatnya dia bukan kata majmuk. Dia kata, apa orang kata? Kata tunggal. Dah screenshot ni eh? Dah tangkap layar? Tanya. Okey. Selain itu, terdiri daripada beberapa perkataan yang bukan kata majmuk, tetapi kelihatan seperti dua perkataan yang lazimnya. Di eja bercantum. Konon-konon lah. Ya? Okey. Azam, ada singkatan tak cikgu untuk kata majmuk mantap? Singkatan kau buat sendiri dah. Tak, cikgu tak singkatkan dia. Ada, tapi di luar sana ada orang yang ada akronim tu. Jadi cikgu tak buat akronim dia lah. Dan di luar sana carilah ada akronim untuk menghafal tu. Kalau nantilah saya cari lagu yang sesuai untuk ejak rapat tu. Tapi apa-apa pun, anda ada screenshot, anda cubalah cari cara untuk anda menghafal. Okey, di sini juga anda kena hafal. Bukan di samping itu saja. Abang, peribadi, peribahasa. Bila kena dengan kita secara tak langsung, contoh perkataan suka cita. Bila kena betul-betul, cikgu nak jarak ke nak rapat? Okey, misalnya Siti Aisyah tanya, cikgu isi padu jarak ke rapat? Isi padu ada kat sini tak? Tak ada. Isi padu ada kat sini tak? Tak ada. Bermakna memang jarak lah. Kalau perkataan itu bukannya di sini, maknanya jarak. Begitu. Maknanya nak tak nak, di sini awak kena hafal. Yang 15 tadi pun kena hafal. Faham ya?
Macam mana nak Roslina Zakaria? Macam mana nak majmuk dengan kata ni? Roslina, kata majmuk dua perkataan yang bermakna digabungkan. Ha, contoh kat situ nampak? Antara dengan bangsa digabungkan baru jadi satu maksud yang lain. Kalau kata ganda tu, dia merentak-rentak kan? Sayur mayur. Ha, nampak tak? Jelas? Ha, kena faham di situ. Kuih muih. Ha, dia muih tu tak ada maksud. Okey? Faham ya Roslina? Saya menjawab soalan awak? Okey. Perkataan ini tetap dieja bercantum dan berstatus tunggal. Ha, fahami dan jelasi di situ sebaik-baiknya anak-anak. Ha, slide 66 dan slide 67. Tolong kuasai. Fahami dan jelasi. Okey? Imbuhan pinjaman. Impin. Berpimpin-pimpin kita cakap tadi kan? Ha, impin. Berpimpin. Maksudnya bersekali. Maknanya imbuhan pinjaman. Dwi bahasa rapat. Tri budaya rapat. Anti dada. Anti. Anti tu ialah imbuhan pinjaman anak-anak. Sekali di bawah imbuhan mesti rapat. Ingat impin-pimpin. Okey? Seniwati, seniman, semua itu rapat kerana apa? Kerana perkara itu ialah imbuhan pinjaman. Jelas anak-anak? Ha. Rusida, adakah kata majmuk kiasan sama dengan simpulan bahasa? Ya. Ha, betul. Okey, keselarasan vokal dan konsonan. Rujuk kepada nota keselarasan vokal dan konsonan. Ha, contoh yang cikgu bekalkan di situ ialah aneh. Perabot, garib, khusus, khamis. Okey? Nampak di situ? Anak-anak, cikgu kan datang dengan kasih sayang. Cikgu bekalkan kepada anda beberapa contoh. Jom kita tengok. Motosikal, email, tengah hari, pameran, jati diri, juru ukur, agensi, spesies, jalan raya, kucar kacir, memupuk, muhibah, baju baharu. Ha, bukan baju baharu ya. Ha, dan ejaan baharu tu pula untuk Johor Bahru kan. Kota Bahru pun lain pula ejaannya. Banyak no baru-baru tu kan. Ha, jadi maknanya anak-anak, apa beza baju baru dan baju baharu? Okey, anak-anak ambil perkataan baru. Okey. Okey, baru. Okey, dia kata pula, cikgu macam mana nak tahu kata ganda yang ada sempang atau tak ada sempang? Kata ganda je memang sempang lah. Bukan kata ganda yang tak ada sempang. Kata ganda mesti sempang. Semuanya. Okey. Baju baru. Baju baharu. Kalau benda tu benda, dia baharu. Kalau kehadiran, ketibaan, dia baru saja sampai. Ketibaan. Okey, itu perbezaan dia. Prakata, musuh, sakit pinggang, seluar ketat. Bukan seluar ketat. Orang utawa kan? Okey, ragut. Ha, keserasan vokal kat situ. Eh? Bumi putra. Ejaan yang mantap tadi. 90-90-an. Apa tu? Tanda sempang. Nampak tak? Semua yang saya katakan berketan jarak impin ke wakon. Maknanya anak-anak bila masuk di Dewan Pembesaran tahukan semua kaedah-kaedah tu. Pada setiap soalan tu catatkan nama kaedah dekat atas tu. Supaya mudah. Macam manalah kau nak menghafal kaedah tu kan? Okay. Engineer. Perabot. Februari dan co-curriculum. Ilmuan. Komersial. Automatik. Bioteknologi. Eskalator. Walaupun memastikan pelancong kedudukan. Ha, catat anak-anak. Kekan. Kean. Ha, dalam bahasa Melayu, tiada imbuhan apitan kekan. Ha, jadi kalau imbuhan ke, mesti apitannya an. Jadi kalau tambah duduk di situ, kedudukan. Dia akan jadi kean, single K. Kemasukan, single K. Ha, kalau dia jadi kata kerja, menggerakkan, dia ada apitankan. Faham di situ? Baik, baik. Eh? Ibu bapa, menongkah, idagang. Sama ada, konteks, tengah hari, silaturahim, tergores. Ah, anak-anak, bukan terguris ya, eh? Tergores. Ah, apa yang kita nak kena ingat? Ingatlah apa? Gores dan menang. Gores dan menang. Maknanya, mesti perkataan tergores yang betul, terguris salah. Okey, siling rumah. Profession semula jadi.
Manfaat. Oh, kalau ada orang tua kat rumah kan. Kalau ada orang tua kat rumah. Manfaat nak? Manfaatnya? Salah ya. Sebenarnya lah manfaat. Okey, kemuskilan, tengah hari dan pameran. Selesai di situ. Ni contoh ayat. Okey. Bagus Esther. Eh, Esther dah 9.50 dah. Tak kisah semayang ke? Okey. Penyuntingan. Anak-anak tengok eh. Terdapat dalam petikan 1. Terdapat 6 kesalahan bahasa. Manakala dalam petikan 2 ada 5 kesalahan bahasa. Maknanya anak-anak, awak nak ingat ejaan, imbuhan, tanda baca, bambu-bambu-bambu. Susah kan? Anda kena ingat 2 perkara tadi. Satu ialah anda catatkan, tambah, tolak, tipi dan juga berketan jarak, impin ke wakon. Okey. Arisa, pelibatan ke penglibatan? Dua-dua betul. Arisa, dua-dua betul. Okey. Nampak ada 6. Maknanya ada 11 kita nak kena cari. Ni contoh dalam petikan 1. Ni contoh dalam petikan 2. Nampak tak? Ha, 11 kau nak cari. Mana-mana nak tahu? Cikgu dah bagi tadi. Tambah, tolak, tipik dan juga berketan jarak, impin ke wakon. Ha, faham ya? Okey, dah. Nampak? Okey. 13 pula. Contoh soalan lain. Petikan di bawah mengandungi 13 kesalahan bahasa. Ha, macam mana nak buat tu anak-anak? Ya, jauhnya, susahnya, fahami, jelasi. Nampak tak? Bagaimana anda nak mengenal pasti? Nampak? Bagaimana anda nak mengenal pasti? Ha, nampak? Ada yang dah memberikan jawapan bagus. Sebenarnya ada. Kapal terbang. Ha, ejak rapat salah, jarak betul. Tahniah. Ya, ini contoh. Nampak anak-anak? Bagaimana kita nak mengetahuinya? Tambah, tolak, tukar perkataan dan juga berketan jarak, impin ke wakon. Bila dah tahu isi-isinya, senang nak sebut lembut lidah tu. Betul? Baiklah anak-anak, selesai bahagian penyuntingan. Masuk soalan 4, perkara baru bagi anda. Betul tak? Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey anak-anak. Bagus. Kita masuk kepada soalan 4. Iaitu Bahasa Melayu Standard. Menukarkan teks Bahasa Melayu Klasik atau teks lama kepada Bahasa Melayu Standard. Bahan diambil ialah dari teks komsas anda tingkatan 4 dan teks komsas anda tingkatan 5. Bermakna anak-anak, teks komsas itu daripada kepimpinan melalui teladan ataupun burung terbang dipipiskan lada. Jadi tak perlulah anda susah-susah fahami dan jelasi kedua-duanya sahaja. Ya? Yeah? Okey. Panjang petikan ada yang cikgu pusat sumber tu kan. Ini susah nak. Jangan risau, saya ada kaedah dia. Lembut lidah nak kena buat sekejap lagi. Ya? Okey. Betul, susah sangat. Irfan Samsudin, benda yang susah jangan disebut susah. Saya akan cuba untuk memudahkannya insya-Allah. Okey, ingat anak-anak, calon tidak perlu mengubah bentuk atau maksud asal petikan. Cakap ajuk tidak ditukar kepada cakap pindah. Take note anak-anak, fahami baik-baik dan jelasi setiap perkataan itu. Jom kita tengok lembut lidah pagi dan ini. Soalan 4. Sebut baik-baik anak-anak. Kafra bulatan tu Kafra, baklatu, ibi, tan bapa, baka, bagra. Jom, lembut lidah. Kafra, baklatu, ibi, tan bapa, baka, bagra. Jom. Cuba sebut, cuba sebut. Sekejap lagi mak ada. Kau ni baca capi apa ni, dek? Ya, yeah. Benda yang susah. Kita nak senang, bukan senang. Ha. Sebut dulu benda tu. Ha. Ha. Baru kau tahu senang ke tidak. Ha. Cuba sebut macam mana. Ya, yeah, Alphard. Alphard Jaya. Belik lidah saya, cikgu. Cuba sebut betul-betul. Tarik nafas. Buat ni. Okay. Kafra. Baklatu, ibi, tan bapa, baka, bagra. Terkejut ibu dia. Cuba suruh ibu awak je. Hey, kau ni gila ke apa? Nak suruh aku nyebutnya tu. Okay. Kafra, baklatu. Ibi, tan bapa, baka, bagra. Belik nak sebut.
Memang belik nak sebut. Kenapa saya suruh awak sebut sehingga lembut lidah? Benda yang susah sebab kita nak betulkan pahaman kita. Awak kata cikgu nombor 4 ni susah. Bila kita berjaya menyebut ini, insya Allah selembut inilah anda dapat mudah jawapan anda. Okay. Daniel, kena tulis kat baju sebelum masuk dewan ni. Okay. Okay, Susana Sabrin, kaedah cikgu cik memang lembut lidah, selembut hatinya. Okay, ingat anak, kafra baklatu, ibi tan bapa baka bagra. Susah kan nak sebut kan? Okay, tengok eh. Bila kita tengok di sini, salah you ni. Salah cikgu cik, ada juga soalan bahasa Melayu standard ni saya jumpa dia ambil. Oh, maknanya buku rujukan tu salah lah. Sebabnya saya pun dapat daripada penerangan dari lembaga tu, dia kata memang ambil daripada dua petikan ini. Maknanya petikan kepimpinan melalui teladan dan burung terbang di pipi sekalian dia. Anak-anak, jom kita tengok perincian dia. Bila sekarang nak sebut susah, bila awak tengok perincian dia, sebutan awak jadi senang. Kafra baklatu, ibi tan bapa baka bagra. Nampak tak? Apa itu? Kafra baklatu. Kata, frasa, kata, frasa, bahasa klasik, tukar. Ibi, tan bapa, baka. Isi, bahasa istana, tanda baca, perenggan, bentuk ayat, kekal. Bagra, bahasa gramatis. Nampak tak anak-anak? Ha, cuba sebut semula. Senang dah sebutannya, betul tak? Kafra, baklatu. Baru faham. Oh, tu kata, frasa, bahasa klasik, tukar. Aha. Ibi, tan bapa, baka. Ha. Isi, bahasa istana, tanda baca, perenggan, bentuk ayat, kekal. Bagra, bahasa gramatis. Ha, dah faham dah? Ha. Sambil belajar, sambil praktis lidah akronim supaya mudah menjawab. Ya, yeah, betul. Kafra, baklatu. Dah tahu dah. Ha. Kafra baklatu, ibi tan bapa baka bagra. Dah tahu dah kan? Ha, nampak? Bila tadi kita dah anggap benda ni susah, kan? Susahnya nak nyebut. Bila kita belajar menyebut, dah mudah, saya bekalkan perinciannya. Bila dah nampak perincian, baru tahu. Oh, frasa bahasa klasik. Jadi, frasa bahasa klasik, susahnya nak ingat kan? Jadi, kafra baklatu. Bila sebut macam tu, oh tu tukar. Betul saya kan asingkan mengikut warna. Mudah bagi anda. Ah, ya, yeah, betul mati ni. Sekarang tak susah pula bila anda dah faham. Nampak? Benda yang susah, kita kena cuba memahaminya dulu. Barulah mudah untuk kita menjawab. Faham anak-anak? Okay. Kafra baklatu. Ibi tan bapa baka bakra. Alhamdulillah. Ya, yeah. Jom. Ah, nyanyi dah. Ya, Nurul Nadia. Sibuk cikgu nyanyi, cikgu nyanyi. Ya? Okey, baik. Jom kita tengok. Apa tu kafra baklatu? Okey, kita tengok. Kata frasa tukar. Penerangan dia ialah tukarkan kata atau frasa yang berunsur bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Bukan memberi makna atau takrif dia. Okey, tak perlu. Kemudian, bahasa klasik tukar. Gugurkan kata pangkal ayat. Saya merahkan. Kita boleh gugurkan atau kadang-kadang anak-anak takut nak gugur. Dia tukar. Contoh ada perkataan maka. Okay. Syahadan. Kan? Ada nak tukar oleh itu setelah itu. Kan? Terpulang pada anda. Sebab itu ialah kata pangkal ayat. Dia menjadi ataupun menggabungkan ayat tu kan. Dalam bahasa standard ini kita gugurkan saja pun tidak ada masalah. Okay. Bahasa klasik tukar. Contoh. Teririk bangkai. Ha, nampak? Maksudnya di situ terpijak mayat. Nampak tak? Ha. Okey, faham ya? Ha. Jadi faham dengan jelas perkataan itu. Ini contoh. Ha, okey. Isi kekal. Kekalkan isi asal. Jangan gugurkan mana-mana isi yang penting dalam ayat tersebut. Ha, yalah, yang kita gugurkan ialah apa tu? Kata pangkal ayat. Maka jangan tergugur semua yang penting-penting kat situ. Huh? Okey. Bahasa istana kekal. Okey, kekalkan bahasa istana atau bahasa dalam. Pastikan dapat membezakan bahasa istana dan bahasa klasik. Faham ya? Okey, patik, tuanku, bertitah. Kena tengok anak-anak. Bila saya dah bekalkan, jangan tanya cikgu, apa contoh bahasa istana lain? Jangan.
awaklah kena usaha mencari nota-nota bahasa istana, nota-nota bahasa klasik. Okey, paling dekat dengan anda, nota bahasa klasik yang ada dekat-dekat dengan anda ialah apa anak-anak? Glosari bahagian glosari tau, bahagian belakang buku tu. Okey. Tanda baca kekal. Tanda baca hendaklah betul, terutamanya tanda baca pembuka kata dan penutup kata dalam dialog. Perenggan kekal, pemerengganan kekal. Jawapan hendaklah dalam bentuk perenggan, bukan dalam bentuk ayat. Okey? Okey, faham di situ? Baik, baik. Maksudnya dalam bentuk ayat tu, ayat 1, ayat 2, ayat 3, bukan. Jawapan mesti sama je dengan bentuk perenggan tu. Sama pembuka dan penutup katanya. Nampak tak? Okey. Prosa prosa klasik dalam dua perenggan, jawapan juga dalam dua perenggan. Bentuk ayat kekal. Jangan tukar-tukar. Okey. Kekalkan bentuk cakap ajuk. Jangan tukar kepada cakap pindah atau laporan. Kekalkan struktur ayat. Ayat aktif, ayat pasif. Jangan tukarkan. Kekalkan struktur ayat bersusunan biasa dan susunan songsang. Sebab apa? Prosa bahasa Melayu klasik ini banyak menggunakan ayat songsang yang mengelirukan. Tenang, tenang, tenang. Okey. Abang kata, kenalah faham jelas-jelas. Okey. Bahasa gramatis. Bagra. Okey. Gunakan bahasa gramatis, terdapat banyak kesalahan tata bahasa dalam prosa klasik. Okey. Ni, glosari. Di ni, saya tahu kalau anda tingkatan 5, ada anak tingkatan 4, tak ada masalah lah. Ni tingkatan 5. Saya dapatkan glosari antologi dari tingkatan 4 anda. Nampak? Ni murid isteri saya. Murid isteri saya dia dah tolong salinkan. Besar pahala dia kan nampak? Saya panjangkan kepada hampir 470 orang yang ada di sini kan. Okey, nampak? Okey, nampak? Ini ialah bahagian glosari belakang tu. Bila tengok perkataan ni, awak contenglah dalam nota dalam teks yang sebenar tu. Nampak? Faham ya? Okey. Nampak? Teririk nombor 20 tu. Terpijak. Nampak? So, kena tukar ayat by ayat. Tapi dalam perenggan yang sama. Betul, Martini? Faham? Jelas anak-anak? Dia cakap, oh begitu baru faham. Nampak? Contoh soalan. Kita tengok kalau soalan ni. Setelah sudah lengkap, maka ketala sari pun berlayarlah. Berapa lamanya maka ketala sari pun sampailah ke Melaka. Maka ia pun singgah di luar kota pada kampung segala Jawa. Kampung segala Jawa. Maknanya dia kata kampung orang Jawa. Nampak? Kampung semua orang Jawa. Nampak? Dia nak cakap begitu kan? Maka ketala sari pun menyamarkan dirinya kepada segala Jawa yang banyak itu. Maka ketala sari pun sedia kala berjalan keluar masuk bermain-main segenap kampung orang kaya-kaya dan saudagar. Nampak? Okey. Cikgu J, untuk bahasa Melayu klasik, perkataan pun atau lah sering digunakan jika tukar bahasa Melayu standard digugurkan ke ataupun tengok kat sini. Nampak tak? Ada yang lah, ada yang ke, kita tengok macam mana kita nak tukar. Ini contoh soalan, ini contoh jawapan. Ada kita kekalkan dan kita jangan tukar maksud. Okey, cikgu kalau soalan dalam bentuk perenggan, murid kena jawab dalam bentuk perenggan juga kan? Betul. Ini syahadah, ini contoh. Nampak? Ini contoh soalan, dua perenggan. Jawapan dalam dua perenggan. Nampak? Setelah persiapan lengkap, lalu ketala sari pun berlayarlah. Tak ada masalah. Okey, setelah lama berlayar, ketala sari pun sampai tiba di Melaka. Nak tulis sampai di Melaka. Boleh tiba di Melaka, tidak ada masalah. Dia telah singgah di perkampungan orang-orang Jawa. Nampak? Segala Jawa tadi. Oleh itu, ketala sari telah menyamarkan dirinya sebagai orang Jawa yang ramai itu. Dia kata yang banyak itu. Nampak? Ketala sari sentiasa berjalan keluar masuk. Saya tak tukar apa-apa. Kalau tu ayat songsangnya jangan tukar, ayat pesimnya pun jangan tukar. Untuk bermain-main di segenap kampung orang kaya-kaya dan saudagar. Jelas anak-anak? Dah nampak dah? Okey, contoh. Pasal tu saya bagi dua latihan. Satu. Setelah sudah ketala sari berkata-kata demikian itu, maka orang penyuruh daripada parti Gajah Mada pun datang. Itu pun datanglah. Maka dilihatnya ketala sari sedang berkata-kata dengan ibunya seperti laku orang berkelahi. Nampak? Seperti laku orang berkelahi. Maksudnya seperti tingkah laku orang sedang bergaduh. Nampak? Itulah kita lihat guys tu. Nampak? Selepas ketala sari berkata-kata seperti itu, lalu orang suruhan parti Gajah Mada pun sampailah. Kemudian dilihat olehnya, ketala sari sedang bercakap-cakap dengan ibunya seperti kelakuan orang yang bergaduh. Selepas dilihatnya oleh ketala sari orang yang datang itu, lalu ketala sari berkata kepada orang itu, siapakah tuan hamba ini? Nampak? Faham ya? Jelas. Jadi saya bukakan sekali lagi untuk anda sempat screenshot. Tangkap layar anak-anak.
Nanti boleh study. Okay. Ingat ya. Kafra, baklatu, ibi, tan bapa, baka, bagra. Saya bacakan. Ini jawapannya. Okay. Okay. Ha, ini soalan yang kedua. Dan jawapan yang kedua. Ha, itu saya kata. Kafra, baklatu, ibi, tan bapa, baka, bagra. Anak-anak mesti kena ada latihan yang berterusan untuk menguasai setiap bahagian. Jelas anak-anak? Faham tak? Okey. Masuklah soalan lima, peribahasa. Sama juga. Cikgu, peribahasa ni pun susah cikgu nak faham. Peribahasa ni lah, peribahasa pun tak minat. Macam mana nak buat? Jangan risau. Kita ada lembut lidah seterusnya. Okey. Untuk soalan peribahasa anak-anak, selesai dah soalan bahasa Melayu standard. Dah faham kan? Alhamdulillah. Dah empat bahagian dah selesai. Kita ambil masa dekat sejam jugalah ya. Ada sejam lagi masa tinggal untuk soalan lima, soalan enam, soalan tujuh, lapan, sembilan. Maknanya ada lima bahagian lagi. Ha? Okey. Alhamdulillah insyaAllah kita sempat habis pukul sebelas. Eh? Okey. Pelbagai bentuk berdasarkan gambar, situasi, karikatur, dialog, ilustrasi, petikan dan sebagainya. Okey. Panjang petikan atau bahan ialah 50 hingga 80 patah perkataan. Jumlah peribahasa bergantung pada arahan dalam soalan. Jumlah markah tidak tetap bergantung pada soalan. Ah, anak-anak, telefon kawan-kawan yang tengah tidur lagi tu. Oi, bang oi, dah soalan lima dah ni. Cepat, cepat, cepat. Ada sejam lagi. Ah, jom. Telefon kawan-kawan cikgu mana yang sibuk nak masak-masak kan. So, dia buka dia dengar suara merdu saya ni. Okay. Okay, anak-anak. Ha, tanya pada diri anda, dah subscribe belum channel Cikgu G? Ha, klik subscribe kat bawah tu. Ha, klik notification. Ha, banyak lagi yang nak tahu. Cikgu, orang kaya-kaya itu tak tukar ke? Tak payahlah tukar. Memang orang kaya. Memang orang kaya lah kat situ. Tak tukar. Okey. Faham? Jelas? Tidak ada masalah. Okey, kita teruskan. Okey, cantik. Okey, jadi anak-anak, bila kita tengok di sini, kita faham peribahasa. Ha, dalam kita nak tengok kan, kita nak tengok peribahasa kan, kita kena tahu dulu, sebelum kita tengok soalan, kita kena meminati dulu peribahasa. Tak minat peribahasa macam mana ni? Cikgu, saya nak keluar kejap phone saya. One Royce, keluarlah. Eh, saya izinkan. Macam nak kita anda pula. Cikgu, saya nak kita anda. Okay, dah lima dah, satu jam kan? Okay, sekejap kita bagi seminit dulu. Tea break. Tea break, seminit kau. Siapa nak minum air, siapa nak pergi toilet. Kita anda sikit, pergi cepat. Seminit, seminit, seminit. Cikgu buka pada soalan satu hingga empat, siapa yang nak bertanya. Main. Bukan cikgu panggil Mai Sarah. Mai. Mai tu. Datang. Ada soalan-soalan nak tanya, boleh tanya. Cepat. Ada kawan nak pergi betulkan telefon tu. Pergi tanya. Tapi tak adalah tunggu dia. Siapa nak pergi tandas, bangun, mengeliat sikit. Saya pun nak mengeliat sikit ni. Okay. Adalah bangun awal pagi. Cikgu lah lama tak bangun awal pagi tu tak? Betul tak? Okay. Bagus. Alhamdulillah. Tahniah. Saya ucapkan tahniah kepada anda yang ada kat sini. Oh, saya ingatkan kalau orang kaya-kaya itu dalam bahasa Malaysia orang jadi orang-orang kaya. Oh, orang-orang kaya. Ya, kejap saya tengok. Saya salah ke tadi? Oh, ya tu. Boleh tukar tu. Bahasa boleh tukar tu. Kampung orang kaya-kaya. Kampung orang-orang kaya. Tu boleh tukar. Bahasa, saya tak perasan yang itu. Maaf ya. Okey, boleh tukar tu. Bahasa, terima kasih. Kejap. Sementara ni saya tukarkan terus. Okey, kejap. Ada soalan lain? Na 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 na.
Okey, alhamdulillah. Okey, ha, boleh snap yang ini. Saya dah betulkan dah. Okey, nampak eh? Okey, terima kasih Basir. Saya boleh temukan. Okey, ada yang boleh digugurkan, ada yang tak boleh digugurkan. Ikutlah sesuai soalan, jangan kita tukar saja ya. Eh? Aman, alhamdulillah, terima kasih cikgu. Kebetulan besok sekolah saya ada exam bahasa Melayu. Jumpa pula dengan cikgu bengkel, tak bayar kan? Aman, bayar. Bayar dengan subscribe channel saya. Tak bayar bayar. Subscribe channel cikgu pun dah cukup dah, eh. Subscribe channel cikgu dan kliklah notification supaya anda tak tertinggal. Bagus ya. Eh? Ada yang apa orang kata kena exam kan? Alhamdulillah. Ya. Yeah. Baiklah, dah pergi minum air dan ni nanti kan kita tak habis pula kan? Maka wajib digugurkan ke cikgu? Okey, kalau nak gugur boleh, kalau tak nak gugur pun boleh. Ada yang tukar dengan oleh itu, boleh tak ada masalah. Ada tidaklah kata kena gugur. Tak nak gugur pun tak apa. Okey, dah faham. Terbaik. Baiklah, jom kita pergi lembut lidah yang seterusnya, iaitu soalan 5. Definisi. Definisi peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu seperti pidalan dan pepatah. Anak-anak, bila kita tengok peribahasa, anda selalu tuliskan bak kata peribahasa. Betul? Bak kata peribahasa. Anak-anak, bak kata peribahasa salah. Awak tulis bak peribahasa. Sebab apa? Kata tu dah menggambarkan peribahasa. Sebab apa? Peribahasa nampak? Ayat atau kelompok kata. Maknanya itu kita dah jadi unsur lewah. Jadi kalau kita nak buat bak peribahasa ataupun seperti peribahasa, nampak? Jangan guna kata peribahasa, kata peribahasa, kata peribahasa. Tak mau. Okey? Faham anak-anak? Jelas ya? Okey, selesailah bab memahami peribahasa. Barulah kita tengok kepada lembut lidah. Keperfasi kaka. Keperfasi kaka. Bukannya keperfasi kakek. Bak kata pepatah pun sama juga. I'm cute, I know that. Okay. I'm cute, I know that. Maknanya bak pepatah. Dalam pepatah itu dah maksud kelompok kata dah sebenarnya. Okay. Bak pepatah. Seperti pepatah Melayu. Faham ya Martini? Jelas ya? Okay. Pergi ke lembut lidah yang seterusnya anak-anak. Cuba sebut. Keperfasi kaka. Keperfasi kaka. Ingat keper kenal perkataan. Nampak? Bukan kenal perkataan. Kenal peribahasa. Keperfasi kaka. Kenal perkataan. Kenal perkataan. Fahami sifat dan kaitkan dengan keadaan. Itu kita nak mengenali peribahasa tu. Okey. Bak kata-kata mutiara. Bak kata mutiara. Tak payahlah kata-kata lagi tu. Cukup ya. Okey. Keperfasi kaka. Okey. Kaka. Sebab kita nak kaitkan dengan keadaan. Kaka. Jadi apa perinciannya? Keper. Iaitu kenali perkataan. Fasi. Fahami sifat benda yang digunakan dalam peribahasa. Kaka ialah kaitkan dengan keadaan, kehidupan ataupun peristiwa. Ambil anak-anak, take note, faham? Ini kita nak mengenali peribahasa dulu. Kita kena minat peribahasa tu. Baru kita nak tahu bagaimana dia diaplikasikan dalam kehidupan. Anak-anak, cara kita selama ini ialah kita menghafal peribahasa. Betul tak? Peribahasa bersama dengan maksud. Tapi kita tak tahu kenapa maksudnya begitu. Jadi kita kena keperfasi kaka dulu. Iaitu kenal perkataan yang digunakan, fahami sifat benda tu dan juga kaitkan dengan keadaan. Okey, kita tengok eh. Keperfasi kaka. Fokus anak-anak. Fokus. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Baiklah. Kita teruskan. Kenali perkataan. Contoh. Murid cuba mengenali perkataan yang biasanya digunakan dalam peribahasa. Contoh. Saya ambil contoh dua perkataan. Iaitu air dan daun keladi. Air dan daun keladi. Apabila kita melihat air dan daun keladi, kita perlu selepas keper fasi, iaitu fahami sifat perkataan. Murid mesti memahami sifat perkataan yang digunakan dalam peribahasa. Contoh, air sifatnya mengalir. Daun keladi sifatnya kalis air. Jadi, bila kita dah fahami sifat perkataan, baru kita kaitkan dengan keadaan.
Murid mengaitkan sifat perkataan dengan keadaan, kehidupan ataupun peristiwa. Contoh, nasihat mengalir seperti air dan berlalu di atas daun keladi. Nampak? Air dia tak singgah kat daun keladi. Ya, betul Esther. Mencurahkan air ke daun keladi. Nampak? Jadi, peribahasa dia tadi. Mencurahkan air ke daun keladi. Itulah kata, kenapa kita katakan nasihat dia tak dengar? Sebab apa? Kita samakan dengan sifat air tu. Dah jelas. Faham ya? Ya, betul. Seperti mencurahkan air ke daun keladi. Betul. Tidak ada permasalahan di situ. Okey? Contoh peribahasa. Yang pertama, isi dengan kuku. Secara lazimnya, isi dengan kuku secara zahirnya melekat. Betul? Melekat. Isi dengan kuku. Jadi, hubungan persahabatan yang baik dan akrab. Nampak? Maknanya anak-anak, kita kena faham dulu peribahasa tu. Kenapa? Kita kena faham sifatnya dulu. Barulah anda dapat tengok. Anda dah mula menghafal peribahasa gedebak-gedebuk banyak-banyak-banyak-banyak tu kan? Bila dah anda faham banyak-banyak tu, anda kena jelas sifatnya, baru pergi kepada maksud yang jelas. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Secara zahirnya, telinga kita seolah-olah menembusi. Zup. Menembusi. Maknanya, nasihat atau pelajaran yang tidak masuk dalam ingatan. Tak singgah pun. Masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Nampak? Dia tidak menyinggahi dalam ingatan. Itu namanya dari segi maksudnya tu. Faham ya? Katak di bawah tempurung. Secara fizikal, katak tu kita tutup dengan tempurung. Dia tak nampak dunia luar. Begitulah ceritanya. Faham ya? Orang yang cetek pengetahuannya. Dia duduk je kat bawah tempurung tu. Tak nak ambil tahu pembahasan dunia semasa kat luar. Begitu ceritanya. Ya? Okey. Latihan. Jom kita tengok. Nah, lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan situasi dalam gambar tersebut, nyatakan dua peribahasa. Padahal banyak kan? Banyak peristiwa-peristiwa kat situ kan? Macam mana? Oh, ini anak-anak. Semasa kita nak menjawab ini, pastikan anda dah menghafal dah beberapa peribahasa. Macam mana nak hafal peribahasa? Ambil peribahasa dengan maksud. Tetapi sebelum memahami maksudnya, kita kena kenali sifat. Ingat, keperfasi kaka. Kenal perkataan, fahami sifatnya, baru kaitkan dengan keadaan. Dapatlah anda menjawab soalan begitu. Nampak? Okey. Lidian. Lidihan. Cikgu, bahagian ni dia suruh cari peribahasa dan bina ayat ke? Tak tahu. Lidian. Bina ayat dan guna peribahasa salah satu daripada contoh soalan. Kadang-kadang dia suruh cari peribahasa macam ni pun boleh. Terpulang pada soalan. Maknanya apa anak-anak? Kena baca arahan dengan jelas. Contoh di sini kan, kena pasti perkataan. Mungkin kalau di dalam dialog tak ada perkataan. Kalau di sini kata, jangan bimbang. Kita akan saling membantu demi kejayaan bersama. Kalau saling membantu, apa sifat benda yang saling membantu? Ya, air dengan tebing. Nampak tak? Air dengan tebing saling membantu bila ada arus air berjalan. Nampak tak? Bagai air dengan tebing. Nampak? Begitu cara untuk kita menjawab. Nampak? Bila kita dapat situasi, nak kaitkan kepada baca peribahasa, baca ayat itu dulu, kaitkan dengan sifatnya, baru kita cari peribahasa yang sesuai. Jelas eh? Ini gambarnya, peribahasa yang sesuai ini. Banyak tu. Okey? Faham. Jelas. Okey? Faham eh? Ini contoh paling mudah lah. Ada juga contoh yang macam Lidihan cakap tadi. Okey, betul. Faham? Baru O begitu. Orang dah sampai Z dah. Orang kat O lagi. Okey. Contoh latihan. Okey, cuba tengok. Dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan tiga peribahasa saja. Ya, betul Cikgu Mangit. Kena fahami situasi yang ada dalam gambar tu dulu. Bila fahami situasi dalam gambar tu, kaitkan dengan sifat benda-benda yang ada. Macam tadilah saya kata, dia kata sifat kerjasama. Apa benda yang nampak kerjasama? Mestilah air dengan tebing tu. Nampak tak? Begitu ceritanya. Okey. Cikgu je, kalau murid kemukakan peribahasa terkini dikeluarkan oleh DBB, boleh ke? Nah, kalau terkini, memang cikgu akan rujuk yang terkini lah. Cikgu tu akan rujuk yang terkini lah. Peribahasa yang terkini pun tidak ada yang tak ada lamanya. Memang sama je. Tidak ada peribahasa. Okey. Memang akan rujuk yang terkini. Koleksi peribahasa DBP itu yang terkini akan digunakan untuk penandaan kertas. Cikgu Marif kan ada. Okey.
Arahan. Dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa, senaraikan tiga peribahasa saja, kemudian berikan peribahasa yang lain. Anda nampak? Bermakna dalam arahan itu ada dua arahan ataupun ada satu arahan. Nampak tak? Yang dalam ini ada dua arahan. Maknanya kenal pasti peribahasa yang ada dalam tu. Kemudian cari peribahasa yang sama maksud. Contoh di sini. Saya gemar betul berjoging di sini. Pak pun. Oh, ya. Yeah. Orang mengantuk di sorongkan bantal. Nampak tak di situ dialog yang ketiga? Saya potong perkataan kata depan anda. Kenapa? Saya nak bagi tahu itu ialah yang betulnya lah bab peribahasa. Faham ya? Bila tengok-tengok-tengok ni, anda screenshot. Saya akan bagi terus jawapan supaya memudahkan anda untuk ulang kaji nanti. Ya? Okey. Itu contoh peribahasa. Okey, dapat. Ini contoh. Ini jawapan. Okey, set dah. BM Nation, au dengan tebing. Cari au tu apa, tebing tu apa, kenapa sifat dia bekerjasama. Semasa air mengalir. Okey, faham ya? Ya, au dengan kerja. Au dengan tebing. Au tu tepi tu dekat akar tu dengan tebing tu. Dia saling bekerjasama. Dia tak adalah jadi kejadian tanah runtuh tepi tu. Okey, faham ya? BM Nation, nama awak siapa? Susah ni nak sebut tu kan? Ni pusat tuition ke apa? Okey, ambil anak-anak, bawah tu cikgu dah berikan koleksi peribahasa. Dekat tu ada 30 slide lah. Sebab cikgu tak masukkan kat sini. Okey. Jadi kat situ kita boleh nampakkan, ambil HTTP YouTube tu, boleh nampak di situ ada banyak koleksi peribahasa berserta dengan maksud. Fahami dengan cara tadi tu. Faham ya? BM Nation tadi, faham kenapa au dengan tebing tu bekerjasama? Sebab memang sifat au dengan tebing tu mereka memerlukan antara satu sama lain. Jelas ya? Nessie R tu, tak tahu namanya apa kan? Okey, jelas ya? Tak ada masalah. Okey, kemudian habis bahagian peribahasa. Ada soalan? Ya, oh besok exam. No, cik baik kan besok exam kan? Sekolah mana besok exam? Cikgu macam mana nak hafal peribahasa dengan cepat? Memang tak boleh nak hafal dengan cepat kalau dah terlambat. Tapi insyaAllah, ambillah peribahasa-peribahasa yang popular biasanya ya. Jangan risau. Koleksi peribahasa yang saya bekalkan kepada anda ada 24 slide. Ada maksud, itu kita kata keperfasikaka. Kenal pasti perkataan dalam peribahasa tu cara paling cepatlah tu. Kenal pasti perkataan dalam peribahasa itu, lepas tu awak kenal pasti sifatnya, lepas tu baru awak tengok dengan kaitkan dengan kehidupan ataupun peristiwa semasa. Jelas? Cikgu, kalau jawab peribahasa tu macam ada tertinggal atau tertukar perkataan, dapat markah tak? Tak. Peribahasa tak boleh tukar apa-apa. Sehingga kita beri satu je peribahasa yang sama maksud. Memang satu je dia nak. Tadi tu saya bagi dua sebab skema jawapan. Okey, Rusida. Okey. Cuma amalkan dalam kehidupan seharian untuk ingat peribahasa. Betul, Naim. Terima kasih. Okey. Selesai bahagian peribahasa. Bahagian bahasa Melayu standard tadi saya dah cuba membantu anda. Bahagian peribahasa pun dah cuba membantu anda. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, insyaAllah tiga bahagian lagi akan dapat membantu anda. Selalunya dalam exam memang dia suka masukkan peribahasa yang popular je kan? Ya. Dia tak akan masukkan tu. Tapi tak popular-popular pun, ular menyusuk akar pun kena jugalah. Boleh tahu juga kan? Maknanya ada jugalah. Kenalah ingat ya peribahasa-peribahasa tu. Cuma peribahasa yang mengelirukan yang jarang keluar. Okey? Contoh harapkan pegar-pegar makan padi tu kan? Okey. Settle anak-anak, selesai. Bahagian B. Okey. Petikan umum. Petikan sastra dan juga novel. Di sini ada tiga soalan pemahaman. Okey, soalan 6 ialah petikan umum. Soalan mengikut tema DSKP lebih daripada satu bahan yang akan diberikan.
Okey, cuba tengok kat situ Cikgu Mak Rifin. Okey, perhatikan lebih daripada satu bahan yang akan diberikan kepada anda. Mungkin dua atau tiga. Nampak? Dua hingga tiga. Bermakna dah fokus kat sini anak-anak. Ya, Sulaiman Cik Othman, Cikgu Jay, peribahasa bukan yang ada dalam buku teks 45. Ada. Ya, anak-anak boleh rujuk juga buku teks bahagian belakang tu ada buku teks anda, ada koleksi peribahasa yang ada dalam tu. Kalau boleh, hafal peribahasa yang itu lebih baiklah. Ganesh. Wow, nama glamour Nesh. Wow, dahsyat. Okey, Nesh, saya terangkan tadi, faham ya? Pegar, pegar. Atau saya kata kalau harapkan pegar-pegar makan padi tu, dia takkan tanyalah sebab tu peribahasa kontroversi kan? Okey. Okey, faham ya? Terus dapat fahami baik-baik eh. Kalau boleh seperti Cikgu Sulaiman Othman cakap, Cikgu Othman cakap tu, rujuk peribahasa yang ada belakang buku teks tu. Mungkin kalau nak ditanya, dia akan tanya yang paling dekat dengan anda. Okey. Dah settle, 5 soalan kita dah tutup, kita masuk soalan ke-6, iaitu petikan umum. Anak-anak, untuk melihat petikan umum ni, dia boleh beri anda 2 hingga 3 bahan. Dan dalam bahan-bahan itu, walaupun dari sumber yang berlainan, tetapi ya, walaupun dalam sumber yang berlainan, tetapi bahan itu sumber yang berlainan tetapi temanya masih sama. Okey, kita tengok. Bahan boleh terdiri daripada pelbagai bentuk, nampak? Berita ke, rencana ke, jadual ke dan lain-lain. Dan sumber, majalah ke, internet ke, ensiklopedia ke, mesti dinyatakan. Okey, dalam soalan pemahaman umum ini, ya, okey, kita boleh bagikan di situ ya. Ada 4 pecahan soalan. 3 atau 4 pecahan soalan. Anak-anak fokus, guru-guru fokus di sini. Nombor 1, maksud literal. Maksud literal itulah maksud rangkaian kata. Tukar satu-satu. Beza dan bandingkan semua bahan. Pemindahan maklumat. Kebat, pemikiran kritis dan kebat penyelesaian masalah. Dia ada penyelesaian masalah ya. Anda sebagai siapa, siapa dan siapa. Okey. Baiklah, contoh item dia, nampak? Okey, bahan 1, baca babung-babung-babung, ada sambungan dia, ada bahan, nampak? Ada sumber, dipetik dari mana. Ni bahan 1. Kemudian bahan 2. Ni sambungan dia, nampak? Bermakna ada 2 bahan di situ, ada 3-4 soalan. Ni nampak? Kenapa soalan 4 tak terkait kat bawah tu? Sebab panjang. Nampak? Begitulah contoh soalannya. Berdasarkan bahan 2, berikan maksud cukup penting. Maksudnya cukup tu apa, penting tu apa. Okey. Lepas tu merujuk bahan 1 dan bahan 2. Tengok. Nombor 1 maksud literal. Nombor 2 jawapan dalam petikan. Jangan ambil dekat tempat lain. Nombor 3 unsur kebat. Nampak bagaimana kita nak jawab? Nanti saya akan bawa satu contoh latihan yang anda boleh fahami dan jelasi. Nombor 4. Kumpulan anda diminta. Nampak tak anda? Anak-anak. Kumpulan anda diminta untuk menyiapkan tugasan oleh guru anda dengan menggunakan teknik permainan bahasa. Okey, nampak tak? Dia ambil daripada bahan tadi tu, dia jadikan satu masalah. Anda kena menyelesaikan masalah tersebut. Nampak tak? Sekiranya kumpulan anda, bermakna anda kena menjawab dengan menjiwai jawapan anda dalam jawapan itu. Diri anda dalam jawapan itu. Okey, faham ya? Okey. Bila nak menjawab soalan pemahaman 6 ini, okey, jom lembut lidah yang seterusnya, iaitu tetubah fosojata. Cuba sebut anak-anak. Tetubah fosojata. Bukannya tetubah fosojate. Itu orang Kelantan ni kan. Bukan jate. Ujungnya te. Jawab dengan tenang. Cuba sebut tu anak-anak. Tetubah fosojata. Nampak tu? Nampak? Tetubah fosojata. Apa tu? Mai kita tengok satu-satu-satu. Okey. Tetubah, teliti. Teliti. Arahan dan bahan-bahan yang diberikan. Tubah, dua bah. Dua bahan atau lebih akan diberikan dalam soalan 6. Dua bahan atau lebih. Maknanya kita kena teliti betul-betul dan cari persamaan. Foso. Foso. Foso ialah fokus pada soalan. Ya, Fat Syafiq Samiro.
Tetubah Fosso Jateh. Kita tak sebut tetubah. Kita tak sebut tubah. Dia nombor dua. Sebab apa nombor dua? Sebab dua bahan. Ha, kita sebutnya, kalau nak sebut terdubah, macam tak sedap kan? Ha, nak catchy sikit lah. Tetubah Fosso Jateh. Ha, okay? Ha, Jateh itu yang jawab dengan tenang. Kenapa? Kita kena meneliti yang mana ada kesalahan-kesalahan tertentu. Faham ya? Okey. Teliti arahan dan semua bahan. Murid mesti teliti arahan dan semua bahan yang diberikan. Faham dengan sebaik-baiknya tema yang disampaikan dalam bahan. Okey? Okey. Kenal pasti sama ada terdapat perbezaan atau persamaan dalam bahan-bahan tersebut. Faham dan jelasi. Okey. Dua bahan. Dalam soalan akan diberikan dua bahan atau lebih. Mesti meneliti dengan sebaik-baiknya kedua-dua bahan tersebut. Cari persamaan dan perbezaan atau bandingkan kedua-dua bahan. Fokus pada soalan. Anak-anak. Okey. Anak-anak. Murid akan diberikan tiga atau empat soalan. Murid mesti fokus dengan baik dalam semua soalan. Soalan satu, maksud literal. Maksud rangkai kata, tukar satu-satu. Kalau dikatakan, berikan maksud rangkai kata berjalan lambat. Maksud rangkai kata berjalan lambat ialah bergerak perlahan. Maksudnya di sini, jika dia dua perkataan, memang dua lah. Kita tukar satu-satu. Maknanya, bergerak, apa, berjalan, bergerak. Perlahan, lambat. Bergerak lambat, berjalan lambat. Bergerak perlahan. Nampak? Satu-satu. Kita tukar satu-satu. Anak-anak, kalau nak tukar dua-dua, mesti faham dua-dua. Betul. Kalau tukar dua-dua, satu betul, satu salah, kosong markah. Faham ya? Okey. Nombor dua, perbandingan, perbezaan dan persamaan dalam semua bahan. Maknanya, mungkin dikata, nyatakan persamaan dan perbezaan dalam kedua-dua bahan tersebut. Ya, awak kena carilah. Kena fahami dan jelasi. Kebat, tiga. Anak-anak, pemikiran kritis. Okey. Pemikiran. Kau tengok, ya Allah. Ejaan salah kat situ. Pemikiran kritis. Okay. Okay. Soalan empat, kebat penyelesaian masalah. Okay. Jateh. Jawab dengan tenang. Okay. Jawab dengan tenang. Murid mesti menjawab tenang. Jawapan mesti disemak setelah siap. Sebarang kesalahan ejaan atau tata bahasa akan mengganggu pemarkahan. Akan mengganggu pemarkahan. Fahami dan jelasi sebaik-baiknya satu-satu-satu. Okey? Faham ya? Okey? Latihan. Cuba kita tengok anak-anak. Baca petikan satu dan petikan dua yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Menggunakan ayat anda sendiri. Jadi maknanya di situ, bila kita dah baca satu-satu-satu, kita kena jawab soalan itu. Okey? Baca petikan satu. Boleh take note eh? Boleh take note, screenshot anak-anak. Supaya anda jelas dan faham, tidak ada permasalahan. Okey. Cuma kita nampaklah. Persamaan yang akan berlaku dalam petikan satu dan petikan dua ialah dalam jawapan tu lah. Dia akan cakap di sini ialah apa tu? Memperbanyak naskah dalam perenggan dua tu. Memperbanyak naskah di perpustakaan. Nampak? Itu dalam barisan kedua. Okay, kita tengok petikan dua. Okey. Baca. Nampak? Pihak sekolah juga boleh melaksanakan pelbagai program dengan yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Usaha memperbanyak buku bahasa Melayu. Jadi maknanya pihak sekolah dia banyakkan buku, mestilah dekat pusat sumber. Jadi itu ialah persamaan yang terdapat dalam bahagian satu dan bahagian dua. Petikan satu dan petikan dua. Jelas? Begitu. Okey? Bila kita tengok soalan, berdasarkan petikan dua, berikan maksud ditelan zaman. Ditelan zaman bermaksud apa? Dimakan atau dimamah masa atau waktu. Nampak? Begitu. Jawab satu-satu dan kena betul dua-dua kalau nak guna dua-dua lah. Okey? Faham? Jelas? Tidak ada permasalahan. Okey. Jawapan dua. Merujuk petikan satu dan petikan dua. Nyatakan persamaan dan perbezaan usaha-usaha memartabatkan karya sastra dan bahasa kebangsaan. Nampak? Dia nakkan
persamaan dan perbezaan memartabat karya sastra dan bahasa kebangsaan. Tadi naskah tadi tu nampak? Memperbanyak naskah di pusat sumber itu persamaan. Manakala. Anak-anak take note. Bila nak jawab sini, kita akan gunakan perkataan manakala. Okay? Perbezaan maknanya dalam ada dalam bahan satu, tiada dalam bahan dua. Ada dalam bahan dua, tiada dalam bahan satu. Selesai. Okay? Jelas. Okay. Okay, soalan tiga. Bila kita menjawab kepada soalan tiga, saya bekalkan dengan kaedah SBAM. Inilah kad SBAM saya. Okay. Ini ialah kad SBAM saya. Apabila kita menjawab soalan kebat, anak-anak. Kita menjawab soalan kebat. Kita lihat di situ. Okay. Bila kita tengok soalan kebat, kita ada bini. Nampak? SBAM dalam menjawab soalan kebat. Anak-anak, bila dia SBAM dalam menjawab soalan kebat, biasanya murid-murid akan menjawab ialah isi dan huraian. Tetapi murid-murid tidak maklum apa yang ada dalam isi dan apa yang ada dalam huraian. Sebenarnya apa yang ada dalam isi ialah siapa dan buat apa. Okey? Dan dalam huraiannya mesti kena ada mengapa, siapa tu buat apa. Nampak? Jelas tak anak-anak? Okey. Faham ya? Okey, benda ni nampak jelas kepada anda. Okey. Exam SPMU sama kaedah macam ni ke? Kalau SPM ulangan anda sama dengan murid-murid SPM tahun ni pada bulan 3 tahun depan, maknanya samalah. Tapi jika anda SPM 2019, September nanti, September nanti anda ialah yang lama. Yang lama anda boleh tengok saya punya teknik menjawab pada tahun 2020. Saya ada, dalam video saya ada teknik menjawab 2020. Anda boleh study kat situ. Ya, kalau SPMU lah. Okey, untuk soalan dua. Jika soalan minta nyatakan persamaan isi, kan isi yang dituliskan bahan satu, bahan dua berlainan ayat. Kita hanya perlu tulis yang sama saja. Ya, satu saja. Betul. Log, yang sama. Mesti sama. Kita cari titik persamaannya di mana. Okey, Alfad, kalau September ni tak sama dengan yang ini. Awak boleh tengok saya punya teknik menjawab SPM 2020. Ada dekat antara awal keluaran dalam video saya. Boleh kan? Okey, kita tengok sambungan tadi. Dalam bentuk ini, anda lebih faham, okey, kaedah SBAM dalam menjawab soalan pemahaman kebat untuk soalan nombor tiga. Untuk soalan nombor tiga, bahasa Melayu standard dan juga, soalan pemahaman sastra ataupun soalan pemahaman umum, nombor enam dan nombor tujuh. Okey, fahami dan jelasi satu-satu. Okey, siapa, buat apa dan mengapa perkara itu dibuat. Anik Aliuddin, penglibatan atau pelibatan. Kedua-dua sama. Sebab dalam PT3 hari itu, tempoh hari masa 2019, ada perkataan pelibatan. Ya, pelibatan dengan penglibatan maksudnya sama. Okey? Tak ada kesalahan di situ. Okey, teruskan. Tapi anak-anak ingat, bila menjawab soalan kebat, pastikan buat apa itu. Maknanya perkara yang dibuat itu ialah perkara yang maujud, yang kita dapat rasai, yang kita alami. Nampak? Okey. SBAM dapat memudahkan anda dengan cara siapa, buat apa dan mengapa. Bila kita dapat di situ, perkara yang maujud itu yang perkara yang dapat dilihat, dirasai dan dialami. Okey. Contoh soalan. Cuba anda jawab soalan ni anak-anak. Pada pendapat anda, apakah cara-cara untuk menarik minat membaca dalam kalangan anak-anak di rumah? Jom cuba jawab soalan ni. Apakah cara-cara untuk anda menarik minat membaca dalam kalangan anak-anak di rumah? Okey. Faham? Fizana, tak sabar nak link kehadiran. Oh, link kehadiran saya tak tahu lah kalau sekolah awak ada buat. Tapi kalau dekat saya, link sijil tu akan dibuka pukul 11. Ujung nanti, bukan 11 lah, habis. Habis ni slide yang terakhir tu, lepas tu baru saya bagi kata laluan dan link sijil. Sabar ya Fizana. Link ada dekat bawah description. Terima kasih Tessa. Okey. Faham anak-anak? Okey, tengok di situ. Pada pendapat anda, apakah cara-cara untuk menarik minat membaca dalam kalangan anak-anak di rumah? Yes. Okey, Cikgu Jis, sekiranya saya boleh menghantar slide bahan pengajaran hari ini. Ok,
Okay, mengajak mereka membaca pada masa lapang. Afkar, mengajak mereka membaca pada masa lapang, pada waktu lapang. Okey, kalau katakan pada waktu lapang tu betul, okey, mengajak mereka membaca. Ingat ya Afkar, kita menjawab mesti dalam ni, macam Ifan kata tu, ibu bapa perlu, maknanya kita kena tahu siapa kat rumah tu. Siapa yang nak mengajaknya tu. Okey, faham ya? Kita ambil jawapan Ifan tadi. Ibu bapa perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak, kepada mak. Okey, ingat SBAM tadi anak-anak, ingat SBAM tadi. SBAM tu mesti kena ada siapa, buat apa dan mengapa dia buat. Maknanya anak-anak tengok di situ. Nampak? Siapa buat apa? Ibu bapa buat apa? Kalau awak kata di situ, ibu bapa perlu. Ais Haikal. Okey. Ibu bapa perlu mengadakan perpustakaan mini supaya anak-anak lebih minat untuk membaca buku. Bagus. Nampak tak? Itu yang kita nak. Satu jawapan kebat SBAM yang lengkap. Pada pendapat saya, antara cara untuk menarik minat membaca dalam kalangan anak-anak ialah ibu bapa haruslah menjadi teladan membaca ilmiah kepada anak-anak. Agar anak-anak lebih. Kena ada agar atau supaya. Ya, Lihan tadi. Dihan. Li Dihan. Okey. Demi Nur Natasha. Okey. Membaca dalam kalangan anak-anak. Okey. Membaca di rumah. Jadi cerita ya, bersama-sama mereka. Anak-anak. Ingat ya, bila anda menjawab soalan itu, cuba ingat ya. Bila menjawab soalan itu, mesti ada siapa, buat apa dan mengapa dia buat. Kalau kata anak-anak belajar seperti aktiviti, seperti co-curriculum, itu kat sekolah, kita nak kat rumah saja. Supaya anak-anak, ya, dapat, mesti ada supaya. Mesti ada as do. Anda hafal ya, as do. Agar, supaya, demi, untuk. Okey. Ya, betul. Ibu Muhammad Azam, ibu bapa menyediakan bahan bacaan seperti surat khabar supaya meningkatkan. Ya, betul. Jadi kita tengok ya, bagaimana anda menjawab anak-anak. Ya, pada pendapat saya, cara-cara untuk menarik minat membaca dalam kalangan anak-anak di rumah ialah ibu bapa haruslah mewujudkan perpustakaan mini di rumah agar anak-anak dekat dengan buku. Nampak? Selain itu, ibu bapa boleh membaca. Nur Alia, jawapan mesti lengkap. Ibu bapa menyediakan bahan bacaan seperti membeli surat khabar supaya meningkatkan ilmu pengetahuan yang sedia ada anak-anak. Nampak tak? Agar supaya demi untuk anak-anak catat as do. Agar supaya demi untuk. Nak bagi seperti boleh, nak bagi contohnya boleh, nak bagi kerana boleh. Tidak ada permasalahan. Okey, pada pendapat saya, cara okay, di rumah ialah haruslah memberi tumpuan kepada anak-anak. Bila awak bagi, nampak tak? Anak-anak, cuba tengok. Tarik nafas, lepas. Cuba tengok di sini. Siapa? Ibu bapa. Buat apa? Buat apa itu mestilah yang maujud, yang boleh rasai dan kita boleh nampak. Dia nak beli buku ke? Dia nak buat perpustakaan mini ke? Dia nak ajak anak-anak membaca ke? Dia nak ajak anak-anak membaca. Baca apa? Nampak tak? Jadi bermakna setiap perkara itu nampak kan? Tessa kata tadi kan? Membaca 2 jam setiap hari agar anak lebih minat membaca. Betul ke? Agar tu bila dia buat 2 jam tu, adakah anak-anak minat membaca? Betul. Okey. Ibu bapa perlu mencari teknik yang berkesan seperti menjadikan ruang khas tempat membaca serta menetapkan masa untuk anak-anak agar anak-anak dapat membaca buku bersama-sama dengan mereka. Nampak? Itu yang kita kata. Nampak? Kalau kata Nes cakap, ibu bapa menjadi suri teladan membaca bersama-sama dengan anak-anak. Untuk apa dia nak jadi suri teladan? Nampak? Untuk apa dia nak menjadi suri teladan? Nampak tak? Maknanya di situ anak-anak kita kena fahami dan jelasi satu-satu supaya tidak ada permasalahan. Cikgu, isi tambah huraian ke? Ya. Isi tambah huraian. Nampak tak perincian SBAM di situ? Isi tambah huraian. Itu saya katakan begini anak-anak. Cuba. Cuba tengok dekat sini. Ni kena faham baik-baik. Tengok ya. Jawab menggunakan SBAM. Isi dan huraian. Bila anda bagi, kebanyakannya awak bagi isi dengan huraian yang awak anggap betul. Tetapi awak tak tahu. Dalam isi sebenarnya ada siapa dan buat apa. Dalam huraian mesti kena ada mengapa dia buat benda tu. Jelas? Okay. Benda ni saya wujudkan dalam bentuk slide tadi. Anda nampak di situ sebaik-baiknya. Jadi bila nak menjawab. Okay, nampak? Banyak jawapan-jawapan kawan-kawan awak dapat membantu untuk menjawab dengan baik. Ingat, buat apa itu mestilah perkara yang maujud. Perkara yang boleh dialami. Perkara-perkara yang boleh dirasai. Jelas?
Kita tak nak kehilangan markah di sini. Sebab di sinilah markah untuk kita menjawabnya dengan baik dan berkesan. Okey. Boleh cikgu kongsikan cikgu sebagai ibu bapa yang menarik minat anak-anak untuk membaca? Pengalaman. Basil, basil. Okey. Sekarang ini, nanti awak tengok sendiri situ. Macam saya lah kita katakan, mewujudkan perpustakaan mini di rumah agar anak-anak dekat dengan buku. Satu. Yang kedua, selain itu, ibu bapa boleh meluangkan masa membaca akhbar pada masa cuti di rumah bersama dengan anak-anak agar perkara itu menjadi amalan kepada anak-anak. Nampak tak? Ha, supaya tidak ada permasalahan. Okey, jelas ya? Berapa esbab nak kena ada anak-anak? 3 esbab. Kenapa 3? Kalau satu salah, 2 esbab boleh membantu anda mendapat markah penuh. Kalau awak buat 2, satu salah dapat 2/4. Okey, sayang eh? Okey. Usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mempunyai pelbagai kepentingan. Pada pendapat anda, apakah kepentingan-kepentingan tersebut? Nak cakap kan? Okey. Nampak? Beginilah cara untuk menjawab. Kepentingan tersebut ialah menjadikan bahasa ilmu kerana. Nampak? Menjadi bahasa ilmu. Kerana. Nampak? Kerana dengan bahasa kita dapat menyampaikan ilmu pengetahuan kepada semua. Dia gunakan kerana. Selain itu, bahasa kebangsaan akan mengukuhkan perpaduan di negara kita kerana. Walaupun kita dalam pelbagai kaum dan budaya, kita masih bersatu dalam satu bahasa. Akhir sekali, bahasa kebangsaan juga melambangkan jati diri negara bangsa kita kerana, nampak? Dia menggunakan ketiga-tiganya kerana. Tidak ada permasalahan di situ. Soalan 4. Nampak? Dia kata di situ anak-anak, cuba tengok. Rakan anda amat meminati bidang kesusastraan. Di rumahnya terdapat banyak buku sastra seperti cerpen, novel dan puisi. Dia juga selalu menulis karya-karya ke dalam majalah sekolah. Apabila dia dewasa nanti, dia nak menjadi sastrawan negara. Sebagai rakan yang baik, awak nak kena cadangkan pada dia, dia nak buat macam mana nak capai cita-cita dia. Okey? Faham ya? Okey, Nash. Okey, faham sekarang. Ibu bapa menjadi suri teladan agar anak-anak menuruti tingkah laku mereka terus membaca. Ya, betul. Nash, faham pun. Okey? Maknanya, ya, ingat, as do. Agar, supaya, demi, untuk. Betul tak? Ada kerana seperti contohnya. Boleh. Kalau ada kerana contohnya seperti, mesti ada agar dan supaya. Okey, anak-anak, ni soalan 4. Ni contoh jawapannya. Nampak? Mencapai hasratnya itu ialah menghadiri ceramah. Supaya dia terdedah. Nampak? Supaya dia terdedah kepada tu. Nampak? Selain itu, dia boleh menyertai pertandingan pengisian agar. Apa? Nampak? Yang ujungnya tu, untuk. Nampak? Boleh. Menggunakan as do. Apa dia as do tadi anak-anak? Agar, supaya, demi, untuk. Jadi barulah jawapan awak menjadi lengkap. Selengkap-lengkap dan sebaik-baiknya. Ya? Alhamdulillah. Selesai soalan 6. Tertubah fosor jata. Selesai. Baiklah kita masuk soalan 7. Anak-anak, 7, 8, 9. Ada 3 bahagian lagi. Tak sempat pukul 11 ni. 11 suku atau 11 tengah baru habis tu eh. Okey, jom. Okey, kita tengok di situ. Untuk soalan 7, kita menggunakan kaedah F-BUS. Ni tak ada terselit lidah tu ni kan. Lidian, cikgu kenapa bukan dilakukan oleh rakan saya? Rakan saya lakukan. Saya ialah kata ganti nama diri pertama. Okey. Okey, inovasi kaedah F-BUS dalam menjawab soalan pemahaman sastra tadi, ya. Okey, kita ambil F-BUS itu ialah fahami setiap perkataan yang diberikan, baca soalan dan kenal pasti kata kunci dalam setiap soalan, menjawab ayat gramatis. Semak jawapan, nampak? Jadi untuk memahami dan fahami satu-satu, tidak ada permasalahan. Okey. Oh, yelah Dian kan? Betul kan? Dilakukan oleh rakan saya. Rakan saya kata ganti nama diri ketiga kan? saya lakukan ialah saya. Rakan saya, betul jadi betulkan di situ eh. Dilakukan oleh rakan saya. Okey, baiklah.
Anak-anak kita tengok di situ. Okey. Faham ya? Okey. Jadi kita tengok di situ F bus. Okey, jelas dah. Peringatan mesra. Untuk soalan 7 anak-anak, okey. Bahan mesti berasaskan unsur karya kreatif daripada buku. Dengar, dengar baik-baik eh. Jangan bila anda katakan ya, betul Lidihan, rujuk kepada rakan tadi. Rakan saya lakukan. Dilakukan oleh rakan saya ialah, okey. Mesti saya betulkan. Nanti takut salah nanti. Sekejap eh. Ha, kita betulkan sama-sama supaya tidak ada permasalahan. Sebentar ya. Tak ada masalah sebab kita awak dengan saya je kan. Okey, nampak? Ha, kita betulkan situ eh. Okey. Persediaan-persediaan yang perlu. Okey. Bila kukan oleh rakan saya untuk, okey nampak eh, untuk mencapai hasratnya itu. Okey, terima kasih Dihan. Okey, nampak eh, persediaan-persediaan perlu dilakukan oleh rakan saya untuk mencapai ialah, okey nampak eh, dah betul eh. Okey, terima kasih. Okey, nampak F-Bus tadi, kita lihat satu-satu. Fahami, okey, anda tengok di sini anak-anak eh, faham baik-baik. Antologi Komsan Serikatan 4 atau dari sumber yang lain. Ah, anak-anak, bukan saja dari antologi Komsan Serikatan 4 dan 5 tetapi daripada sumber lain juga boleh diambil untuk dijadikan soalan kepada anda. Ah, nampak tak? Bermakna anak-anak, anak, ya jangan risau, jangan risau. Kenapa? Pada soalan 7 ini tiada lagi soalan unsur Komsas. Ah, maknanya tiada lagi perwatakan ke nilai pengajaran, semua tak ada. Sebab apa? Dia ada soalan maksud literal, jawapan anda petikan, kebat-kebat. Okey, begitu. Okey. Bahan mestilah cerpen, puisi moden, puisi tradisional, drama atau lain-lain. Okey. Nampak? Maksud literal. Soalan ditetapkan 3 atau 4 soalan. Okey, 3 atau 4 soalan. Maksud literal di situ dia kata satu, satu, satu. Beza banding sumbahan pembina maklumat. Kebat kritis. Macam tadilah, punca kesan langkah. Kebat penyelesaian masalah, anda sebagai apa untuk membantu rakan ke, jiran ke, apa ke. Dan ingat anak-anak, tiada soalan elemen sasa dalam soalan nombor 7. Tenang sikit kan? Lega sikit ya? Okey. Contoh daripada sumber lain tu macam mana? Surat khabar, mungkin ada cerpen-cerpen dalam majalah, cerpen-cerpen yang pernah memenangi dalam pelita bahasa. Macam tu, Zania. Faham ya? Okey. Soalan satu, rangkai kata. Tukar satu-satu perkataan dan anda faham perkataan tu. Jangan main tukar tapi tak faham. Jadi kalau ada banyak perkataan, tukar-tukar yang kita faham dan jelas. Okey. Jawapan dua. Jawapan dalam petikan. Semua bahan atau bergantung pada soalan. Okey? Faham ya? Dan soalan tiga, pada pendapat anda. Kebat. Kebat ini boleh jadi umum, punca, kesan, langkah, kepentingan dan lain-lain. Ataupun boleh jadi khusus. Tetapi dia takkan bagi penyataan masalah. Sebab nombor empat ialah penyelesaian masalah. Boleh umum dan boleh main peranan murid, perlu memahami teks dan menjawab soalan untuk diselesaikan. Maknanya ada teks. Contoh soalan dia. Ni rintihan bumi. Puisi. Dia ambil puisi. Puisi nampak? Dewan Siswa. Inilah menjawab kepada soalan Zania tadi. Dia ambil daripada Dewan Siswa. Dan bahan ini dia ambil daripada buku teks tingkatan antologi sebelum ni. Nampak? Tak ada pun awak punya antologi. Nampak? Jadi maknanya jangan risau. Sebab apa?
Jawapan itu ada dalam petikan yang diberikan. Bukannya kena baca-baca buku-buku lain. Tidak. Yang penting awak kena faham. Okey. Tiga bahan dia bagi. Nampak? Tiga. Ha, jadi bila dia katakan, nampak? Berdasarkan bahan satu, berikan maksud menjaga adab. Ha, pelihara tingkah laku. Ha, nampak? Contohlah. Menjaga adab bermaksud memelihara tingkah laku. Ha, contoh begitu. Nampak? Okey. Berdasarkan semua bahan, nyatakan kesan-kesan kemusnahan alam sekian. Kalau bagi empat jawapan, maknanya semua bahan, bahan satu awak ambil satu, bahan dua ambil satu, bahan tiga ambil satu dan adalah ekstra satu daripada mana-mana. Nampak tak? Okey, ambil satu, satu, satu. Sebab apa? Daripada semua bahan. Maknanya nak tak nak, kena ambil daripada semua bahan. Soalan ketiga, okey. Alam sekitar sangat penting dalam kehidupan manusia dan menjadi tanggungjawab bersama untuk memeliharanya. Pada pendapat anda, apakah kepentingan-kepentingan? Boleh tak guna esbam tadi? Ya, guna esbam tadi ambil isi dan huraian. Mesti mengapa? Kepentingan memelihara ni ialah apa? Apa tu? Apa? Kita perlu memelihara ni untuk apa? Untuk asdu tadi. Nampak? Agar supaya demi untuk. Dengar eh? Dalam kebat ada esbam dan ada asdu dalam esbam. Kalau tak dapat nak guna esbam, siapa buat apa mengapa? Kalau macam soalan ni, kita terus guna agar supaya demi untuk. Untuk menjana kehidupan yang lebih bermanfaat. Untuk membekalkan oksigen. Nampak? Faham ya? Okey. Kebat penyelesaian masalah. Okey, kalau empat markah, isi minimum tiga. Kalau empat markah, isi minimum tiga. Tapi kalau dia soalan 3 dan 4, pastikan ada isi tambah huraian. Esbang apa tadi? Siapa buat apa? Mengapa? Ha, kalau Melissa tak faham nanti, tak apa. Nanti boleh rujuk balik kemudian. Boleh link ni apa tu? Link ni saya tak padam. Boleh tengok balik nanti. Boleh tonton semula. Okey. Nampak? Sebagai rakyat prihatin, bagaimanakah cara anda? Ha, bagaimanakah anda dapat membantu untuk mengatasi masalah? Jadi, anda. Jadi, siapa? Anda. Buat apa dan mengapa anda buat cara tu? Baru selesai masalah anda. Jelas ya anak-anak? Nampak tak? Bila dia tanya soalan begini, sebagai rakyat prihatin, jadi sebagai rakyat prihatin, cara yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah ini ialah saya akan buat apa dan mengapa saya buat benda tu? Dapat satu. Ada empat? Awak bagilah tiga jawapan kebat. Nampak? Maknanya, esbab boleh guna fully. Boleh guna fully. Boleh guna sepenuhnya dalam soalan empat. Dan soalan tiga bergantung kepada situasi dan keadaan. Jadi kalau dalam soalan tiga, dia umum, kita ambil isi dan huraian sahaja. Jelas ya? Selesai. Masuk soalan lapan. Okey, soalan lapan pula anak-anak. Ada dua soalan diuji. Markah keseluruhan ialah 10 markah. Kombinasi markah untuk soalan 1 dan 2 tidak tetap. Ha, maknanya markah bergantung kepada soalan pada waktu semasa. Okey, bergantung pada masa semasa. Masa semasa, waktu semasa. Okey. Markah bahasa juga tidak tetap. Ada kita lihat di situ anak-anak. Bentuk soalan. Take note, screenshot bahagian ini. Okey. Ya, Hariati, rakan tu kata ganti nama diri ketiga. Saya dah betulkan tadi. Okey. Tak ada permasalahan di situ. Okey. Soalan 81. Pemahaman petikan novel. Berdasarkan petikan novel daripada mana-mana empat zon. Jangan risau. Sebab apa? Jawapan dalam petikan sahaja. Nampak dah? Alah risaunya bukan kita baca daripada zon-zon lain tu kan? Jangan risau. Dia jawapan dalam petikan sahaja. Okey. Soalan duanya pula. Ialah pemikiran kritis. Berdasarkan novel yang anda kaji mengikut zon masing-masing. Okey, mengikut zon masing-masing. Okey. Ni contoh soalan. Tentulah tidak membabung-membabung. Dia ceritalah kedatangan pelancong ramai itu. Dia cerita-cerita-cerita. Masuklah soalan satu. Nyatakan faktor-faktor populasi klip-klip di Kuala Selangor semakin berkurangan. Dia pun bercerita. Dia pun berceritalah di situ soalan satu tu. Jangan carikan tempat lain anak-anak. Soalan nombor satu, 81. Jawapan dalam petikan. Nampak tak? Ketangan pelancong yang ramai hampir 100 orang pada setiap tahun dengan semua entiti yang datang. Okey, entiti yang datang bersama mereka. Seperti suara manusia, bunyi enjin motor buat pampung-pampung-pampung. Okey,
Jadi bila di situ kita okay, situ entiti salah eja typo ni bahasa Inggeris ni. Okey, entiti salah eja di situ. Okey. Jadi kita nampak di situ bila ketika inilah jawapan kita. Suara manusia, bunyi enjin motorboard, cahaya lampu, nampak tak? Itulah semuanya yang ada dalam soalan 1 untuk 4 markah. Jelas? Okey. Lidihan, cikgu teknik SBAM 3, darab 3 dapat berapa markah? 4. 4 markah. Saya bagi 3. Okey, Lidihan ingat eh. Okey, bagi 3 SBAM sebab 1 ekstra. Biasanya 2 SBAM dapat markah penuh 4. Jadi kalau bagi 3, 1 salah, kita ada alternatif sebenarnya begitu. Saya harap Lidihan faham ya. Okey, bagi 3 supaya 1 tu ekstra. Okey, faham ya? Okey. Kita tengok di situ anak-anak. Nombor 1, jawapan dalam petikan jangan cari kat tempat lain. Sememangnya ada dalam petikan tu. Okey. Nombor 2. Ha, nombor 2 lah baru kita katakan pemikiran kritis. Sebelum ini kita belajar bagaimana nak mengetahui perkara-perkara yang ada dalam komsas, betul tak? Nilai pengajaran, pewatakan dan sebagainya. Tetapi ada boleh jadi apa perkara yang menunjukkan anda gembira membaca tu? Ha, apa perkara yang menunjukkan menarik perhatian? Apa perkara yang menunjukkan kesedihan? Apa perkara yang menunjukkan fahaman awak yang bla 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 bla. Okey, tapi apa-apa pun kita nak kena faham novel, kita ada kaedah 1P N 3P LM. Okey, 1P N 3P LM. Apa tu? Satu peristiwa merujuk kepada 17 nilai. Dan nilai itu pula boleh merangkumkan perkara perwatakan, persoalan, pengajaran, latar masyarakat. Perkara ini awak perlu faham dalam novel yang awak pelajari sendiri anak-anak. Sebab apa? Sebab bila kita nak memahami perkara yang gembira, kita mesti kena tahu perwatakan dan sebagainya. Cikgu, soalan 8 memang tak akan disoal aspek komsas ke? Ini 8.2 adalah aspek komsas. Tetapi dia ialah pemikiran kritis. Maknanya, kita kena faham aspek 17 nilai itu dalam pewatakan, persoalan, pengajaran dan latar masyarakat. Kenapa? Sebab dia boleh minta soalan, gambarkan keadaan yang menggembirakan anda. Kalau awak tak tahu pewatakan, awak tak tahu peristiwa, persoalan, pengajaran, macam mana awak nak gambarkan gembira tu? Jadi awak kena faham jelas cerita tu. Sinopsis by tajuk. Sinopsis by bab dan mengikut bab kena kuasai satu-satu. Okey, ni 17 nilai yang ada dalam bahasa Melayu. Okey, hafal dan faham baik-baik. Okey. Kemudian nilai dikaitkan dengan peristiwa dalam novel. Ingat, nilai ialah perkataan anak-anak. Nilai ialah perkataan. Perkataan ialah seorang yang apa, kemudian barulah nama watak disebut selepas contoh. Anda snap, nota-nota ini lengkap dan tidak perlu ada penerangan yang lain. Okey, persoalan. Ingat anak-anak, persoalan bukan tanda tanya ya. Bukan persoalan, persoalan tu ialah kata tanya. Tak, persoalan ialah ayat penyata. Pengajaran pula mesti kita mulakan dengan kita haruslah, kita mestilah, kita sewajarnya. Okey. Latar masyarakat. Okey. Latar masyarakat mesti dimulakan dengan masyarakat yang latar masyarakat bambu-bambu-bambu. Okey, faham? Selesai. Alhamdulillah 8 soalan cukup-cukup pukul 11. Maknanya kita pinjam lagi 30 minit boleh anak-anak? Kalau kita teruskan pun bukan ada masalah pun kan? Habis jadi bagi yang tak boleh stay tu saya nak buat macam mana? Okey, kita akan habis kurang lebih dalam 11.30 boleh tak? Kalau tak, tak dapat rumusan. Okey, gurau je. Kita habiskan sehingga rumusan habis. Lembut lidah yang terakhir iaitu Fokka Pewak. Boleh je kan? Okey, Fokka Pewak. Okey, ambil anak-anak Fokka Pewak. Tarik nafas. Okey, lepas. Okey, jom. Inovasi kaedah Fokka Pewak dalam menjawab soalan rumusan bahasa Melayu SPM. Ifan Hakim janji belajar. Belajar je. Alah, Bella. Tak apa Bella, 11.30 nanti Bella join kejap untuk dapatkan kata laluan dan link. Boleh. Tak apa, link saya buka sampai pukul 2. InsyaAllah tak ada masalah.
Okey. Anak-anak dan rakan-rakan guru, jom kita teruskan. Kita teruskan dengan inovasi kaedah Fokka Pewak dalam menjawab soalan rumusan. Jom, cuba sebut dulu. Aiman minum air. Jom Aiman, kita minum air. Okey. Cikgu lagi penat bercakap. Siti Khadijah. Kan? Boleh lah. Takkan tak boleh pula kan? Okey, jom. Okey. Kaedah Fokka Pewak anak-anak. Ya, dah sebut tak? Okey. Okey, jom. Okey, Fokka Pewak ialah okey, beri perhatian, fokus. Maknanya fokus yang pertama, fok tu ialah fokus petikan. Nampak kan? Okey, fokus, beri perhatian kepada bahan satu dan bahan dua yang diberikan. Okey, bahan satu dan bahan dua yang diberikan dan kenal pasti fokus, iaitu ayat fokus atau ayat isi. Okey, fokus yang kedua pula ialah fokus yang kita dapat daripada situ, kita nak bina pendahuluan. Okey, jelas. Ada dua perkara ya. Fokus. Perkataan fokus itu ialah beri perhatian pada bahan satu dan bahan dua. Fokus yang kedua ialah perkataan fokus yang kita dapat daripada bahan satu dan bahan dua untuk kita bina pendahuluan. Masuk. Settle. Kah. Kah itu ialah kata hubung yang kita gunakan untuk kita kenal pasti fokus-fokus dalam petikan. Ini kena faham baik-baik kan? Okey. Kah kata hubung yang kita kenal pasti untuk mencari isi-isi dalam petikan ataupun nak cari fokus tu. Pewak ialah penanda wacana untuk kita cari isi atau cari fokus dalam petikan. Pewak penanda wacana. Sebab idea-idea fokus-fokus tu diasingkan dalam petikan. Ada mungkin selepas lain itu, ada mungkin selepas di samping itu, ada tambahan pula, ada perkataan malah juga kata hubung tu. Ada. Nanti kita akan tengok satu-satu. Penanda wacana pula untuk kita gunakan menyambung fokus ataupun isi-isi yang ada. Dan ke, yang terakhir itu ialah kesimpulan. Fokka Pewak. Dah jadi macam kat Thailand juga kan. Semalam dah chat from Hak dah habis. Yang ni habis dengan Fokka Pewak. Okey. Apa eh? Okey. Dah snap dah ni? Dah tangkap layar anak-anak untuk membantu anda? Okey. Kita tengok. Bahagian C. Soalan 9 rumusan membawa 30 markah. Masa yang dicadangkan untuk anda ialah 45 minit. Okey. Panduan umum anak-anak. Panjang petikan tidak melebihi 300 patah perkataan. Petikan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada dua fokus. Catat anak-anak. Maknanya, petikan yang awak baca itu tidak kurang daripada dua fokus. Maknanya, tidak-tidak pun mesti kena ada dua fokus. Okey, cikgu kalau tiga bahan mesti tulis tiga kata kunci. Ya, Joyce, nanti saya akan bagi tahu. Bukan tiga bahan, tiga fokus. Okey, maknanya nampak tak di situ? Nombor tiga. Joyce, cuba tengok nombor tiga. Okey, saya kata tadi ya, nombor dua. Petikan berdasarkan bahan sumber yang tidak mempunyai tidak kurang daripada dua fokus. Maknanya, dalam bahan petikan kita baca tu mesti ada dua fokus yang kita cari. Dua fokus. Dan dalam bahan kedua, ada satu atau dua fokus. Macam tu. Nombor tiga, bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya dua bahan. Sekurang-kurangnya dua bahan daripada sumber yang berbeza. Contohnya ada petikan dengan prosa, petikan dengan puisi, petikan dengan grafik. Tetapi mempunyai tema yang sama. Jadi jangan risau. Tugasan tidak dinyatakan dalam arahan. Tak ada pula dia kata, sila buat rumusan anda tentang apa-apa. Tak ada. Tak ada eh. Tidak ada. Okey. Calon perlu mengenal pasti semua fokus. Calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Tolong take note anak-anak. Kena kenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Maka keseluruhan rumusan ialah 20. 2 pendahuluan. 16 markah isi. Dan 2 kesimpulan. Tambah 10 markah bahasa. Okey. Rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Ditulis dalam satu ayat. Ada cadangan dan ada harapan atau kesan. Okey, jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei. Bukan dalam bentuk point.
Ah, cikgu, tema rumusan kita perlu cari dalam bahan pendidikan. Betul, memanglah betul. Bukan tema, dia punya fokus. Ni fokus kita kata tu. Okey, fokka pewak dalam menjawab soalan rumusan Bahasa Melayu SPM. Kita tengok fokus yang pertama. Beri perhatian pada bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan. Kenal pasti fokus atau kata kunci yang terdapat dalam petikan dan senaraikan ayat-ayat fokus tersebut atau isi tersebut. Jelas. Baca baik-baik anak-anak dan faham dengan jelas slide ini. Langkah yang kedua, guna fokus atau kata kunci yang kita jumpa tadi semasa langkah pertama dan kenal pasti di dalam petikan untuk membina perenggan pendahuluan. Jelas? Okey. Nombor satu tu, dijelaskan di sini. Beri perhatian kepada bahan satu dan dua, kenal pasti fokus, kata kunci yang terdapat dalam petikan. Bagaimana kita nak cari? Ini ialah perkataan-perkataan fokus yang ada dalam petikan yang boleh dikenal pasti. Inilah perkataan-perkataan yang kita nak tumpukan anak mata kita ni. Okey? Ya, Batrisha Adil, Aziz, satu isi dua markah. Betul? Ada 8 isi yang kita perlukan. Mesti 8 isi itu, 8 fokus itu mesti menyentuh semua bahan dan semua fokus. Itu jelas. Okey. Inilah fokus-fokus yang ada dan sambungan dia di sini. Fungsi, tanggungjawab, objektif, persiapan, sifat dan sebagainya. Kena faham kalau boleh muka slide yang 199, 198 ni faham baik-baik. Jelas ya? Okey. Langkah kedua tadi, bila kita dah kenal pasti fokus-fokus tadi, baru kita guna fokus itu untuk membina pendahuluan. Nampak? Pendahuluan dua fokus. Begitu. Kalau kita baca kenal pasti kedua-dua fokus, dua-dua petikan itu, dua-dua bahan itu tiba-tiba ada 3 fokus. Macam mana? Di bawah ni ialah pendahuluan dua fokus dan di sini ialah pendahuluan 3 fokus. Jelas ya? Arisa Alia, kalau terlebih 120 perkataan, dia akan baca 120 sahaja sehingga bermakna. Kalau terlebih, tidak akan dibaca bermakna tidak ada markah. Bukan penolakan markah ya. Tidak ada markah. Jika kesimpulan awak melebihi 120, kesimpulan awak tidak akan dikira sebagai markah. Jadi jangan risau anak-anak. Fokus slide saya ini baik-baik. InsyaAllah anda berada di bawah 120. Pembahagian isi bagaimana cikgu? Bagi kedua-dua fokus. Nanti saya akan bagi ke Azam jadual isi. Sabar ya? Okey. Carian fokus atau kata kunci menggunakan kata hubung dan penanda wacana. Ingat anak-anak, ayat fokus di dalam bahan atau petikan itu diasingkan dengan kata hubung. Biasanya lah isi-isi kita ada perkataan juga, malah, turut, dan, pula. Itu terlebih 120 kena potong 4 markah. Bukan kena potong, I know that. Bukan kena potong, maknanya kesimpulan awak tak dapat markah. Bukan kena potong, tak dapat markah. Faham tak? Okey, nanti kita dengar saja dulu, dengar fokus, tarik nafas, dengar fokus. Benda baru ni, awak relax dulu, tarik nafas. Kalau soalan itu ada 3 fokus, awak buat dalam pendahuluan 2 saja fokus, bermakna awak tak dapatlah markah 2, awak dapat markah 1. Saya dah bagi tahu tunjuk tadi kan? Nampak ni? Kalau ada 3 fokus, awak bagi 2 fokus, awak dapat 1 markah. Kalau 2 fokus, awak bagi 1 fokus, dapat 1 markah. Jelas ya? Bila awak nak cari fokus, awak nak cari isi. Ada isi-isi diasingkan dengan kata hubung. Ada isi-isi diasingkan dengan penanda wacana. Petunjuk fokus atau kata kunci. Bila awak nak cari tu, kata kunci fokusnya mungkin kesan, tanggungjawab. Perkataan yang boleh membantu kita ialah mampu, wajar, dapat, akan dan sebagainya. Kalau dia langkah, mesti ada haruslah, hendaklah, nampak? Faktor, punca, disebabkan, menyebabkan, berpunca daripada dan sebagainya. Nanti boleh tonton balik live tu. Tak ada masalah. Carian contoh. Contoh bagaimana kita nak mencari isi anak-anak. Cuba tengok di situ. Bagaimana kita nak mencari ayat fokus ataupun kata kunci tu. Ini contoh petikan. Contoh petikan bahan 1.
Umum mengetahui bahawa persekitaran yang lembap boleh menyebabkan berlakunya pembiakan nyamuk Aedes di tempat air yang bertakung sehingga membawa pelbagai penyakit seperti demam. Ha, menyebabkan. Mak perkataan menyebabkan dah jadi petunjuk. Ha, abang. Okey, bertakung sehingga membawa pelbagai seperti ini. Selain itu, perubahan iklim terutamanya menjadi panas sendiri merupakan antara faktor. Ya, faktor yang kita cari. Nampak tak? Lepas tu ada langkah bagi mengekang pembiakan nyamuk Aedes. Langkah. Jadi bermakna anak-anak, nah, nampak? Ada faktor. Nampak? Perkataan yang menyebabkan faktor ada, perkataan yang menyebabkan langkah. Jadi maknanya dalam satu perenggan ada dua fokus. Nah, nampak? Sebenarnya ada lagi dua, tiga perenggan. Tapi saya ambil satu untuk anda mencari, mengenal pasti carian ayat fokus itu. Nampak? Ada pada wacana, mungkin ada kata hubung yang membantu dan sebagainya. Okey, dalam bahan dua ni pula. Okey, bahan ni saya ambil daripada Cikgu Roslan Daud. Terima kasih Cikgu Lan. Okey. Ya, yeah, dalam bahan dua pula ni, tiga fokus lah soalan ni. Nampak? Ada langkah dan fokus ketiga ada dalam bahan dua. Bermakna, cuba tengok eh. Fokus satu, faktor. Fokus dua, langkah. Fokus langkah tu nampak dalam bahan dua. Dan fokus tiga yang lain pula. Nampak? Begitu contoh soalan tiga fokus. Jelas ya? Sebenarnya mudah je benda ni. Saya nak kata apa tadi? Jangan fikir susah. Fikir mudah dan akan memudahkan anda. InsyaAllah. Ya? Okey. Penanda wacana untuk sambung ayat fokus atau ayat isi. Faktor penularan wabak denggi. Ialah selain itu. Di samping itu seterusnya. Boleh tak sambung isi? Boleh. Tidak ada permasalahan. Ya? Kesimpulan, mesti terdapat dua perkara iaitu cadangan mesti ada tema. Okey. Okey, kemudian agar dan supaya. Dan juga ada harapan dan kesan. Untuk membina kesimpulan, anda ada 6 langkah mudah. Okey, nah take note. Kesimpulannya, semua pihak dalam menangani kes denggi agar kesihatan masyarakat kita lebih terjamin. Mudah je kan? Betul tak? Jelas anak-anak? Kalau fokus satu dengan fokus dua terbalik, tak ada masalah lah setakat ni. Okay? Setakat ni tak ada masalah kalau dia terbalik. Biasanya, fokus satu tu fokus yang paling banyak lah. Okay. Tadi saya dah cakap kan, kita akan tunjukkan jadual. Okay, siapa yang bertanya tadi kan? Inilah contoh jadual. Okay? Ini contoh jadual jika dua fokus. Ingat, nampak tak? Bilangan calon isi yang calon bagi. Nampak? Ada 10. Dia ambil 8. Tapi 8 dia ambil tu, dia ambil dari, ingat anak-anak, isi anda atau fokus anda mesti diambil daripada setiap bahan dan mesti disentuh setiap fokus. Kalaulah fokus 2 tu ada 2, awak ambil salah satu saja pun boleh. Tidak ada masalah. Okey. Kita guna penanda wacana untuk apa? Bila kita sambungkan menggunakan penanda wacana, ayat itu menjadi ayat kita sendiri. Faham lho? Betul Cik Umi, perlu ingat kata kunci untuk carian fokus. Betul. Okey. Pengiraan isi. Okey, contoh 2 atau 3. Okey, contoh 2 jika 3 fokus. Nampak? Fokus 2 ada dalam punca. Fokus 2 dia punca. Ada satu-satu lah bagi. Nampak? Langkah, punca, kesan. Nampak? Kalau ada satu-satulah dibagi kat situ. Nampak? Jelasi. Satu-satu-satu. Okey. Jelas. Tidak ada permasalahan. Baik. Jom kita tengok latihan. Anda baca perenggan satu dan perenggan dua ini. Cuba anda keluarkan fokus yang anda nampak. Jom kita test dulu anak-anak. Ini ada perenggan satu, perenggan dua dan perenggan tiga. Dan ada bahan dua. Okey, jom cuba baca dulu tengok. Cuba keluarkan. Dapat tak anda kenal pasti fokus yang ada dalam tu? Jom, 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 jom. Jom, 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 jom. Okey. Aktiviti sukan khususnya sukan air. Aktiviti sukan khususnya sukan air merupakan satu aktiviti yang sangat menyeronokkan. Antara aktiviti sukan yang biasa dilakukan adalah berenang. Wah, berenang. Wah, tema berenang ni. Berenang ialah riada yang gaya hidup sihat bagi menjaga kesihatan selain memberi banyak manfaat. Okey, dan apa dah manfaat? Okey, kerana berenang dapat mengurangkan perasaan cemas dan panik seseorang. Wow, dah nampak dah kat situ. Apa perkataan yang anda nampak di situ anak-anak dan juga rakan-rakan guru?
Cuba type kan? Apa fokus yang anda nampak? Ya, Joyce. Tiga fokus, tiga perenggan. Boleh. Tak ada masalah. Pemerengganan dia tidak tetapkan. Awak nak buat semua dalam satu perenggan pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Ah, nampak? Ah, bagus. Nampak? Kelebihan manfaat berenang. Tahniah, tahniah, tahniah. Terbaik. Okey, bagus. Kita nampak dah kepentingan berenang kat situ. Lepas tu, bila kita baca, 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 nampak? Berenang dapat buat itu. Berenang dapat jadikan ini. Ah, berenang khususnya dapat membantu seseorang mempunyai kehidupan yang lebih bahagia dan sebagainya. Tahniah, tahniah, tahniah. Jom kita tengok apa fokus kedua dia. Jom. Ah, ni perenggan ketiga. Sebab dalam perenggan yang pertama dan kedua tadi, tidak ada fokus lain selain daripada manfaat. Tapi bila kita baca pula perenggan yang ketiga ini, kita dah nampak macam ada fokus yang lain je. Ah, cuba tengok. Ah, si baik Syarul kata, yeah, betul Syarul. Kelebihan, oh no, kelebihan dengan manfaat sama. Okey, nampak? Bagi wanita pula, berenang dapat mengembalikan bentuk badan yang menawan. Okey, dalam perenggan satu tadi, ialah faedah, kebaikan, manfaat berenang. Betul, terima kasih. Okey, dalam kedua ni, ya, Syamil Salahuddin. Ya, risiko. Risiko yang kita nampak di situ anak-anak. Risiko. Atau bahaya berenang, ya. Betul, risiko. Tahniah, tahniah, tahniah. Keburukan berenang atau risiko berenang diterima. Okey, diterima ya. Okey, dah. Bahan dua. Okey, tengok anak-anak. Bahan satu ada kelebihan berenang dan ada risiko berenang. Betul? Dalam bahan satu. Bila kita baca bahan dua, dia sama ada kelebihan ataupun risiko berenang. Mak, dia akan mewakili salah satu. Nampak? Dalam bahan dua. Dia mewakili risiko ataupun dalam bahan dua ni dia mewakili manfaat. Ha, cuba tengok. Mengapa anda perlu menyertainya? Memberikan keyakinan diri dalam air, menguatkan otot, lengan dan dada. Okey, mengurangkan stres dan risiko. Apa tu? Ya, manfaat. Jadi, jom kita tengok bagaimana jawapan itu dikenal pasti. Betul tak apa yang anda baca tadi? Ya, betul Naim. Terima kasih. Okey, nampak? Manfaat dapat mengurangkan perasaan cemas dan panik seseorang, mampu meningkatkan aliran darah seseorang, dapat memberikan kebaikan dan kecerdasan otak, dapat mengurangkan berat badan seseorang. Seseorang yang aktif berenang mempunyai kehidupan yang lebih bahagia. Wow, gitu kan? Okey, nampak? Masuklah perenggan ketiga bagi golongan remaja tadi, nampak? Dah nampak dah situ. Risiko ialah kata kunci yang kedua atau fokus yang kedua. Nampak? Ha, bila kita baca bahan yang kedua, okey? Ha. Bila baca pula bahan yang kedua, nampak? Ialah kepentingan berenang. Apabila kita susunkan dia semua, kita bina pendahuluan dia dulu. Ha, pendahuluannya, rumusan membincangkan anak-anak mesti mula dengan rumusan membincangkan manfaat-manfaat berenang dari segi saintifik dan risiko-risiko aktiviti berenang kepada seseorang. Selesai. Ha, nampak? Nampak ya? Okey, masuk isi. Dalam petikan satu, dalam bahan satu petikan ada fokus satu iaitu kepentingan berenang atau manfaat tadi ada 6. Fokus dua dalam bahan satu ada 3 dan dalam bahan dua ada 4. Maknanya bahan satu, fokus satu ada 10 isi, fokus dua ada 3 isi. Jadi kita nak ambil dua, kita ambil 6 isi fokus satu, kita ambil ni dua kita ambil, daripada 6 tadi kita ambil 4. Nampak? Kita kena ambil setiap fokus. Jadilah kesimpulannya, seseorang hendaklah menyertai aktiviti berenang supaya dapat menjamin kehidupan yang sihat dan berkualiti. Nampak ya? Terbaik. Okey. Jawapan lengkap rumusan. Begitu. Jadi kalau dia ada 3 fokus, kita buatlah 5 perenggan. Dapat anak-anak? Jadi maknanya faedah-faedah berenang tu ada daripada bahan 1 dan ada daripada bahan 2. Kita sambungkan dalam perenggan itu dengan penanda wacana. Nampak? Rumusan membincangkan faedah berenang dari segi saintifik dan risiko-risiko aktiviti renang pada seorang. Nampak? Faham? Maknanya isi itu mesti menyentuh setiap fokus dalam setiap bahan. Isi mesti menyentuh setiap fokus daripada setiap bahan. Faham ya?
Okey, tak ada permasalahan di situ. Ha, minimum berapa perkataan? Minimum berapa perkataan ya? Kalau dikata 120, minimum pun mesti sampai 90. 90. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tanya, tanya, tanya. Nampaknya kita dah selesai 9 tajuk dengan 9 lembut lidah. Atas permintaan ramai, saya wujudkan kumpulan Telegram YouTube untuk berkongsi pautan live dan sebarang pertanyaan, sila DM at Cikgu J. Ini nama saya Muhammad Jalimah Yunus di situ. At C huruf besar, ya. Cikgu J-A-Y. Okey, anak-anak. Okey, tanya pada diri anda. Anda dah subscribe channel saya? Kalau belum, klik subscribe dan klik loceng kat situ. Itulah yang bayaran yang dikenakan. Anda tak perlu bayar untuk hari ini dan semalam. Anda perlu klik subscribe dan teruskan menyokong saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, dah habis. Dah habis. Tak sabar nak tunggu apa orang kata? Nak tunggu kata laluan hari ini. Pada pendapat cikgu, adakah pemeriksa betul-betul mengira perkataan? Ya. Dalam karangan mengira, dalam rumusan mengira, betul-betul membantu. Memang mengira. Okey. Anak-anak, okey, dengar sini. Perkara pertama yang saya bagi pada anda dalam posting saya dekat chat ni, relax dulu, sabar dulu. Okey. Saya bekalkan kit pembelajaran kertas 2 kepada anda. Anda boleh tengok dulu. Ni ialah kit pembelajaran anak-anak. Allah. Kejap. Dah terturun dah. Kat mana ni? Okey, sekejap. Anda dah bagi komen. Saya tak dapat nak cari balik dah. Sebentar. Okey, ini ialah kit pembelajaran kertas 2 yang anda boleh tonton ulangan untuk setiap tadi kan 1 hingga 9 tu serentak rap kan. 2 jam setengah. Tapi bila anda nak tengok satu, anda nak tengok bahasa Melayu standard je, dalam ni dah ada. Anda nak tengok pemahaman umum saja, dalam ni dah ada. Dalam kit pembelajaran kertas 2 ini, saya dah bekalkan kepada anda. Ya, okey. Selesai. Perkataan, perkara kedua, iaitu kata laluan untuk hari ini, ialah 9 soalan. Okey, langkah seterusnya, saya akan bukakan link sijil. Okey, saya dah bukakan link sijil. Anda boleh mula menjawab link itu sekarang. Okey. Cikgu nak link sijil pula. Link sijil tak jumpa dekat description. Ya, jangan risau. Saya bagi. Okey. Saya bagi link sijil. Ambil anak-anak. Ni link sijil. Okey, ada yang tanya, cikgu besok ada live tak? Okey, ada yang bertanya, cikgu besok ada live tak? Okey, ni link sijil anak-anak. Ambil dulu. Huruf besar semuanya. 9 jarak soalan. Itu kata laluan. Okey, selain daripada anda memberikan ucapan terima kasih, boleh tak anda memberikan sedikit pendapat apa yang anda dapat hari ini? Okey, bila saya tengokkan dekat channel YouTube tu ada 2 orang yang dislike. Kenapa dia dislike? Alah, siannya dia. Ya, dia menonton untuk dapatkan ilmu tapi dia klik dislike. Alah, siannya. Tukar. Likekan semuanya. Macam malam tadi lah. Macam lain video tu, alhamdulillah tidak ada pun satu simbol dislike. Tapi tak apa. Terima kasih atas sokongan anda. Jangan risau ya. Okey, anak-anak. Saya akan terus menyokong anda dan memahami. Okey, anak-anak. Anda subscribe channel saya. Anda klik subscribe kat bawah dan anda klik notification. Kenapa? InsyaAllah. Saya akan sentiasa memberikan yang terbaik kepada anda. Saya akan berikan selang-selang. Mungkin esok ialah latihan BT3 dan lusa SPM. Jadi akan selang-selang. Kadang-kadang tak selang-selang macam hari ni. Semalam SPM, hari ni pun SPM juga kan? Sebab apa? Sebab minggu lepas saya bagi teknik menjawab BT3. Jadi begitu. Tunggu. Kit pembelajaran kertas 2 dah siap. Lepas ni saya akan siapkan kit pembelajaran kertas 1. Jadi jangan lupa teruskan menyokong saya. Okey, itu saja daripada saya. Alhamdulillah saya kena dapatkan sijil itu. Nak live boleh live. Saya nak klik. Saya nak klik pula dah. Saya nak highlightkan siapa-siapa yang ada di sini. Ya, kita ada Syahmi Akmal. Sama-sama kasih. Saya jawabkan semuanya. Ya, semua orang besar ya. 9 jarak. 9 jarak soalan. Bestnya Nurul Nadia. Dapat pengajaran cikgu tentang cara menjawab kertas 2. Angelica Hillary. Okey, sama-sama kasih. Kita ada juga Nur Haziq. Kita ada lagi kat situ. Kita ada Arisa Alia.
I'm cute, I know that. Nik Lukman. Kita ada Nora Wah. Sangat jelas penerangan cikgu. Ya, sama-sama kasih. Kita ada Kamisa Awi. Kita ada Basil tadi. Terima kasih. Kita Azina Yusof. Banyak yang dapat ditangkap layar oleh murid saya hari ini. Alhamdulillah. Okey. Menggunakan tangkap layar anda, pastikan kredit kepada nama saya dan ajaklah rakan-rakan anda, murid-murid anda untuk terus menyokong saya dan subscribe channel saya dan klik notification agar anda mendapat notification. Ada permintaan mana-mana pembincangan yang nak dibuat, boleh bagi tahu saya. InsyaAllah saya akan cuba membantu cikgu-cikgu ya. Okey, Amira, sama-sama kasih. Wan Muhammad Farid, kita ada Lee Dihan, sama-sama kasih. Azina, Rana, kita ada Yuti Yek Ting Lo, kita ada Rashida Iliana, kita ada Syafiq Samiro, kita ada Zul Abdul Aziz, kita ada Kamal Abraham, ya cikgu. Di slide itu sebab tak sarapan, perut lapar. Ya, yeah, Kamal Abraham, maybe. Ah, mungkin, ya. Okay. Muhammad Hasid Khairul. Ya, yeah, Assembly. Ah, macam nama nak exam je tu, kan. Syahira. Kita ada juga Suraida. Kita ada Liu Ziting. Liu Ziking. Kita ada Maini Muhammad Hazir. Kita ada Maziah Saidin. Kita ada Muhammad Farid Hakimi. Lagia, alhamdulillah, sangat-sangat membantu guru-guru dan murid-murid. Ya, yeah, sangat membantu, alhamdulillah. Semoga membantu, eh. Dapatlah menjawabkan. Okey. Seandainya ada kesilapan dan kesalahan daripada saya mohon ampun dan maaf, ya. Rasanya banyak yang boleh membantu anda. Dan dapat lihat juga kit pembelajaran itu dapat membantu anda. Nak nyanyi lagu apa? Jangan lupa nyanyikan lagu untuk kita orang. Tak ada lagu lah. Suara bukan sedap pun. Dah serak-serak basah dah. Rushida nak kata laluan. Kata laluannya ialah 9. 9 soalan. Nombor 9. Nombor 9 jarak soalan. 9 apa tadi? 9 soalan. Kata laluan ialah 9 soalan. Nombor 9 ialah nombor. Lepas tu belakang tu ialah soalan. Okey. Mantaplah punya explanation. Ya. Yeah, terima kasih. Anda juga mantap kerana anda datang ke sini. Berdebai. Bye-bye. Okey. Bye-bye. Okey. Dah boleh pergi makan-makan-makan. Siapa yang tak makan lagi tadi? Yang bau masih lagi atas tilam tu. Bangun-bangun-bangun pergi mandi. Okey. Okey, Bafra Baklatu. Okey, tahu kan tu kan? Dah tahu dah. Okey. Keperbiasaan askok. Tahu semua tu. Faham. Nanti apa orang kata tonton semula untuk memahami. Buat nota-nota ringkas anda. Bagi yang slide tu, okey, yang mana yang screenshot tangkap layar, bukan untuk anda tangkap layar saja, salin. Okey, kita kena baca, kita kena dengar, kita kena salin. Bukan anda tangkap layar nak baca kemudian. Lepas tu handphone dah hang, hilang semua. Okey, Haris Hassan. Ya, as do. Agar supaya demi untuk. Ya, yeah, betul. Ingat semua tadi, saya rasa jelas dah insyaAllah. Thanks, walaupun 30 minit tadi tak dapat join, tapi banyak awak dapat juga. 30 minit tadi baru bincang dua soalan tadi. Okey, kata laluan ialah 9 soalan. Okey, Aiman, okey, permission, okey. Kata lain ialah 9 soalan. Okey, Irdina, okey, itu yang 9 soalan tadi. Irdina, Nurul Ashura, kita ada Muhammad Syafiq, kita ada Asmida. Sama-sama kasih, Martini, memang best cikgu ngajar. Sangat jelas, alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Seronok belajar bersama dengan saya. Ya, yeah, seronok juga awak ada, Betty. InsyaAllah, semuanya, Betty. Cikgu Latifah, ya. Yeah, anak-anak budi bahasa budaya kita. Ya, yeah, terbaik. Saya suka. Anak-anak di sini sangat, apa kata, sangat baik untuk tingkah lakunya dari segi bahasanya. Saya tahu. Tahu-tahu dah habis. Okay. Tahu-tahu dah habis, kan? Macam mana nak cakap tu? Okay, terima kasih banyak-banyak. Cikgu banyak 999, Cikgu J. Yunus Yati. Okay. Wah, hebatnya Cikgu J. 2 jam terus menerus. Terbaik dari ladang. Semoga Allah merahmati Cikgu J semua. Ya, alhamdulillah. Okay. Okay, nampak. Okay.
Ya, Cikgu Rosiza, tahniah Cikgu J. Malam tadi kita satu dan pagi ni kita dua pula. Maka lengkap sudahlah pengisian untuk anak-anak didik saya. Bukan anak-anak Cikgu je. Ha, semua anak-anak didik yang ada. Jadi kepada yang ketinggalan menonton, boleh menonton ulangan. InsyaAllah tak ada masalah ya. Ha, kenapa ni? Semoga murah rezeki Cikgu sebab dah share ilmu mantap, mantap, segar dari ladang. Ya, Siti Aisyah. Ha, ya, terima kasih pengongsian yang mantap, lembut lidah kami. Ya, lepas ni Cikgu jangan memarah ya. Ha, Cikgu jangan memarah tau. Ya, loh. Terima kasih penjelasan yang cukup baik. Terbaik dari ladang. Ya, okey. Boleh share semula linkit. Okey, linkit nanti saya letakkan dekat bawah description. Boleh eh? Ah, link kit tadi dah bagi dah, takut dia hilang pula kan? Kat mana? Ha. Ya, dah selesai. Ya, Ifan, tanya, 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 tanya. Okey, sama-sama kasih. Tertekan tu, tertekan tu, stress tu ya, eh? Nur Alisa. Okey. Okey, Nur Aida, Nakyudin. Okey, bila dah ni kan hilang dah awak punya ni mesej. Jadi mana-mana yang tak dapat nama ni, dia keluarkan tu minta maaf sesangat. Dia hilang-hilang dah. Kata laluan ialah 9 soalan semua besar. Okey. Sijil link lainnya. Ya, sijil link lah. Link sijil lah ada dekat bawah description. Ya, Anur Diyah Ablagias. Oh, macam mana sebut tu? Firdaus. Okey. Fazna, alhamdulillah. Ya, cikgu, otakku macam Albert Einstein. Syarul, terbaiklah. Okey. Okey, faham baik-baik. Nanti buat balik nota eh, buat balik nota. Ah, faham baik-baik. Nanti kalau tak tahu apa-apa nanti boleh DM kat saya ya, insya-Allah ya. Terima kasih cikgu Ji atas penerangan yang sangat bermakna. Alhamdulillah, sama-sama kasih. Ya, Martini antara yang aktif juga tadi kan, betul kan? Okey. Yes, 9 nombor. Lepas tu soalan ialah soalan lah. Okey. Okey, kalau kita tengok lagi kat situ. Ya, Colin, hebat cikgu, hebat juga anda. Ya, Syarul otak dah macam Albert Einstein tadi, dah dua kali dah tak. Ya, saya seronok join live ni kerana dapat semua teknik 9 soalan kertas 2. Alhamdulillah, ya. Ya, betul. Okey, Norman. Terima kasih ya Cikgu Norman, sama-sama kasih. Okey, boleh kongsikan kepada anak-anak, anak-anak murid, sepupu, sepapa, kampung ke kat mana ke. Okey, jangan lupa subscribe channel saya. Okey, dah subscribe belum ni? Dah menonton dah dapat ilmu dah? Balik macam tu je. At least tinggalkanlah sikit subscribe. Mana tahu esok lusa ada perbincangan yang boleh membantu anda. Abang kata sudah terang lagi bersuluh kan? Dah jelas lagi kita nak bagi nanti kan. Okey. Alhamdulillah. Mungkin lepas ni dah 9 kaedah saya dah bagi dah. Lepas ni kita akan pergi dengan soalan. Okey, contoh soalan 1. Begini cara kita nak menjawab. Sama-sama kita menjawab satu-satu ya. Ya, Muhammad Tunku, Tony. Okey. Nafisa, Fatin Arisha, ya, Latifah Hashim, banyaknya bintang. Okey, sama-sama kasih. Fizana, Harma, Hasmah Saad, Arfan Sulaiman. Tadi tak boleh buka. Apa yang tak boleh buka? Tiba-tiba boleh buka. Boleh share link. Link dekat description, kat bawah description. Okey, sama-sama kasih. Alhamdulillah. Okey. Okey anak-anak, tanya balik pada diri sendiri, dah dapat ilmu, dah subscribe channel cikgu ke belum? Ada yang tanya cikgu kena bayar ke? Tak kena bayar, cuma perlu subscribe channel cikgu saja. Tu tanda sokongan anda kepada saya. Okey, terima kasih Bella. Okey, alhamdulillah. Okey, Rusida, boleh digunakan untuk murid yang hendak melangkah ke sekolah menengah? Boleh, betul. Mana bahagian-bahagian yang boleh? Boleh. Okey. Kalau murid nak menangkah ke sekolah menengah, boleh tonton video saya yang teknik menjawab bahasa Melayu PT3 tempoh hari. Boleh. Okey. Okey. Nak link kit tadi boleh? Tak sempatlah. Dah tekan dah hilang. Alahai. Ada. Okey. Nanti saya bagi. Okey. Kejap ya. Link kit.
Link it saya letak bawah description. Boleh? Okey. Bawah description ada link it, saya dah letakkan. Okey, ni link it. Bukan description, tak boleh letak. Nanti nanti saya editkan kemudian. Okey. Di bawah ni saya letakkan ada dekat baru ni, siapa yang ni ada ni dekat bawah sekali saya dah masukkan link it tadi. Okey. Cute girl. Okay. Jangan lupa ya, subscribe channel cikgu. Itulah sokongan anda kepada saya. Tadi dislike ada dua. Sekarang ada empat pula. Ada juga yang klik dislike. Semoga dia dirahmati Allah SWT. Ya, yeah, Idrus. Terima kasih cikgu. Cik satu pengusaha amat berfaham. Semoga usaha menjadi membantu murid-murid belajar dan serta guru mendidik anak-anak murid mengajar. Betul. Terbaik cikgu Idrus. Okey, Azlina Ayub. Okey. Okey, cantik CJ. Purple gitu. Cantik CJ kan? Cikgu Umi, kena salam. Waalaikumsalam. Nurul Nadia, kena salam balik kat Cikgu Umi. Anak Kak Umi ke? Okey. Alhamdulillah, Afkar. Okey, terima kasih. Saya nak sarapan dulu. Bye-bye. Orang makan tengah hari dah, Afkar. Maaf ya, membuatkan awak makan lambat. Okey. Pastikan perut tak sakit eh. Okey. Sangat membantu pengajaran guru-guru. Ya, betul. Semoga. Okey. Sampaikan kepada murid-murid. Dan cakap cikgu ambil daripada channel saya. Dan sampaikan salam saya kepada murid-murid. Saya doakan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, biarlahkan murid-murid yang ada di dalam ini. Yang mengikuti seminar ini mendapat A+, E atau A- dalam bahasa Melayu. Dan cemerlang dalam SPM 2021. Amin. Dan guru-guru yang berada dalam ini sentiasa sukses dan terus membina rangkaian pembelajaran yang baik. Amin. Okey, ya cikgu Rosmina. Rosmina pula, Rosima. Okey, Roslina, alhamdulillah. Okey, ada sijil tu ada dekat inbox ataupun dekat dalam apa tu namanya? Inbox ataupun dekat dalam spam. Ya, Putri, alhamdulillah sangat terbaik dah, sangat terbaik lagi tu. Oh, mandi lupa pula. Ada yang tak mandi lagi ya. Ada yang tak mandi lagi ni ya. Amboi. Ya, betul. Okey, kuat cikgu. Ya. Ya, Huda, anda juga murid yang terbaik. Ya, Jalan Bukit tahniah. Semalam hadir, hari ini pun hadir. Okey. Sungguh beruntung saya tontonlah cikgu. Ya, Aiman. Betul. Terima kasih Aiman dan ada klik ni. Ada subscribe channel cikgu. Okey, ni dia link kit pembelajaran tadi. Siapa yang kata tak dapat tadi, saya dah bekalkan di situ ya. Ya, Fatin Niana. Ya, sayang Salma. Sama-sama. Alhamdulillah. Boleh pin tak link tu kan cikgu? Kat mana nak pin kan ya? Okey. Tak boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, nampak baik. Alhamdulillah. Okey, doa untuk exam esok kita satu dan kita dua. Ya Allah. Moga Nurul Nadia dan rakan-rakannya sampai exam esok dapat buat yang terbaik. Ingat jangan sesekali memikir untuk meniru. Begitu. Okey, itulah kata laluan tadi 9 soalan. Sesiapa yang tak dapat link kehadiran, kehadiran pula. Link sijil tadi, sekejap ya. Ni link sijil. Okay, insyaAllah. Untuk kit pembelajaran kertas 1, insyaAllah saya akan cuba buat hari ni. Kalau malam ni sempat, saya akan sharekan link kit kehadiran untuk. Ni pasal tu saya kata, anda, apa orang kata? Anda, subscribe channel saya sebab anda dah nampak kan banyak yang anda dapat. Jadi bila tak ada nanti kan anda tertanya cikgu. Jangan DM saya bila anda tak dapat, anda tak subscribe, anda nak DM saya minta macam mana saya nak bagi. Kami juga doakan cikgu Jay sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan ceria selalu untuk terus berkongsi ilmu kepada guru-guru dan murid-murid seantero Malaysia. Amin.
Terima kasih sayang Salma. Ya, yeah, Aizat Zimbo. Wow, asam semua. Cikgu kena letak link CJ kat ruangan chat sebab telefon bimbit saya tak boleh buka ruangan description di bawah tu. Okey, link CJ saya dah bagi tadi. Okey. Dan Ifan Farid, tu dah masuk dah. Saya dah bagi dah link CJ. Dapat Ifan? Okey. Angelica, okay, Rose Abdurrahim, okay, cikgu, cikgu jom kahwin, anak, bini ada satu, anak ada tiga, okay, padu pengurusan cikgu, Alhamdulillah Azam, Alhamdulillah cikgu, semoga Allah kurniakan kesihatan dan memudahkan segala urusan cikgu, amin. Ya, Syamil Solahuddin, terima kasih atas pengurusan, ya, sayang sama. Sama-sama kasih. Okay, nampaknya Alhamdulillah, kepada mana yang saya tak sempat klikkan, okay, dapat. Dapat, Ifan pun cakap dapat. Dulu Nadia cakap ha. Okay, nampaknya itu saja daripada saya. Alhamdulillah, apa yang dikongsikan semoga dapat dimanfaatkan. Okay, bukan manfaat, eh? Manfaat. Ya, yeah, sama-sama kasih. Okay, Alhamdulillah. Ya, yeah. Ya, sama-sama kasih. Sebab apa kita cakap sama-sama kasih kan? Barulah kasih itu macam terima. Ya, SMK mana ni? SMK Tulip pun ada. Tulip dari negeri mana ya? Angelica? SMK Tulip pun ada hadir juga cikgu. Wah, terbaik. Okey, nampaknya sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Dan mana ada terlepas kata ke, tersalah ke, apa ke. Saya mohon ampun dan maaf ikhlas dari hati saya. Dan semoga hubungan kita baru saja bermula, bukan saja berakhir. Maknanya anda dah dapat dah teknik menjawab kertas satu malam tadi. Link yang sama anda boleh tengok berulang. Anda dapat tengok dah link yang kedua ini, kertas dua. Dan anda dah ada dah kit pembelajaran kertas dua. InsyaAllah kit pembelajaran kertas satu akan menyusul. Lengkaplah. Ada teruslah belajar, belajar dan terus belajar. Faham kan? Okay. Catch official. Okay. Katie kan ni kan? Okay. SMK Jalan Bukit. Ya. Yeah. Isteri saya mengajar di SMK Convent. Ya. Yeah, Nurul Nadia. Saya tahu. Hari tu saya ada buat pelamin cikgu bersara hari tu. Kat situ. Tulip dari negeri Sabah. Oh, Cikgu Manggit. Sekolah Cikgu Manggit ke? SMK Mersing pun hadir. Ya, terbaik Arisa. Arisa letak gambar bertanduk depan tu. Okay. Nampaknya tak ada apa-apa lagi di situ. Baiklah, kepada semua sekolah-sekolah yang menghadirkan diri, anak-anak murid ini, anda sememangnya yang terbaik. Okey, saya dapat rasakan tak ada satu pun komen yang mengundang permasalahan dalam pembicaraan kita, kan? Betul? Sokongan anda ialah apa orang kata? Sokongan anda ialah komitmen yang sangat baik kepada sekolah. Nampaknya sangat baik dan saya rasakan anda boleh skor yang terbaik dan saya rasakan rasanya insyaAllah apa yang saya berikan bertepatan dengan apa yang diperlukan. Okey, itu sahaja daripada saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye.